cek, cek, halo. Suara saya sudah bisa terdengar, Bapak Ibu? Iya, Pobet selamat siang Pobet Oh, siang, Mbak Yasintus. Oh, ya, biasa. Jelas sudah bro. jelas ya suaranya ya. Okay, Oke, udah, udah, udah. Mohon dicek, Bro. Tugas saya udah dikirim ya. Oh, siap. <laughs> Kita tunggu 2 atau tiga menit lagi mungkin. Oke. Okay, okay. Terima kasih telah menonton! baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam okay. ya bapak ibu semua semoga kita tetap sehat terima kasih kita bisa bergabung kembali di sesi ketiga yang terakhir ini ya untuk pelatihan belajar dari mana saja dengan google suite For education, nah, semoga nanti apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk peserta didik kita, untuk teman-teman lingkungan di sekitar kita. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya karena di hari yang di hari Senin kemarin itu ada sedikit kendala teknis. Nah, jadi semoga ini nanti bisa berjalan lebih lancar. Jadi kemarin saya setelah salam, untungnya sudah selesai ya. Sudah selesai salam baru pas sinyalnya putus. Nah, itu juga ternyata dari situ kita, saya belajar hal baru juga ya. Ternyata di Google Meet, kalau biasanya kita pakai video conference yang lain, kalau kita merekam itu ketika koneksi internet terputus, maka rekaman juga terputus. Nah, ternyata di Google Meet ini enggak. Kemarin setelah internet saya terputus, setelah itu kan nah karena sudah selesai, jadi tidak saya lanjutkan. Malam itu saya baru buka lagi. Nah ternyata midnya itu masih berlangsung rekamannya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat rekaman yang saya share itu di grup itu kan sampai tujuh jam lebih ya. Jadi luar biasa itu, loh sampai tujuh jam saya gitu. Ternyata kalau belum kita hentikan rekamannya, walaupun internetnya terputus, itu masih terus direkam dari Google-nya. Nah, Bapak ibu bisa cek sendiri di rekamannya yang kedua itu, itu kan tujuh jam lebih. Nah, padahal kegiatan kita kemarin sudah berhenti di tiga uh, uh, jam, ya, kurang lebih tiga jam. Nah, dari situ mungkin kita bisa belajar, oh ini juga mungkin jadi salah satu keunggulan ya mungkin ketika internet kita kurang stabil tapi kita melakukan rekam rekam konferen ini rekam kegiatannya nah itu masih tetap bisa berjalan normal dengan baik baik Bapak Ibu untuk Sesi hari ini karena ini adalah yang terakhir nanti kita akan membahas mulai dari Google Meet ya sebelumnya Google Sheet dulu Nah, jadi form yang kita buat, kemudian tugas yang kita buat di classroom, nah itu nanti kan ada rekapan dalam bentuk sheet. Ya, mungkin kita lebih mengenal seperti Excel. Ya. Jadi spreadsheet-nya Google atau sheet dari Google itu nanti bentuknya ya tidak jauh lah seperti Microsoft Excel. Nah, nanti ada kelebihan-kelebihan atau keunggulan-keunggulan yang kita bisa explore bersama nantinya. Kemudian, ada beberapa materi lain yang mungkin nanti uh, kita pelajari bersama. Semoga waktunya cukup ya nanti ada Gmail. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah lah mengirim email setidaknya ya. Nanti mengelola Gmail, kemudian uh, Google Meet ini sendiri kita coba langsung Bapak Ibu bisa cek perbedaan Google Meet dengan yang biasa akun biasa dengan akun yang G Suite. Kemudian Google Calendar ya, mungkin ini yang jarang, masih jarang dicoba oleh bapak ibu. Nanti kita explore satu persatu. Sekarang saya coba presentasikan layar saya dulu. Nah, sudah muncul tampilannya ya, bapak ibu. Oke, kita kembali lagi di pelatihan ini. Belajar dari mana saja dengan Jesuit for Education? Ini tema pelatihan kita, Indonesia belajar di pertemuan ketiga kita. Nah, sebelumnya saya tampilkan dulu, ini adalah eh, tampilan dari Google tentang kecanggihan atau cara kerja kita ketika kita menggunakan eh, teknologi. Ya. Bisa kita simak bersama. Tomorrow. Tadi video dari Google yang sangat menarik, ya. Kalau kita lihat dan sudah kita praktekkan, sebenarnya kemarin sudah kita coba di pertemuan awal, dan bagaimana kita berkolaborasi eh, mengerjakan sebuah eh, tulisan atau tugas. Ya, nah ini juga bisa digunakan G Suite ini, biasanya oleh orang-orang sekarang, ya, untuk... Bekerja ya bisa bekerja dari mana saja waktunya pun mereka bisa lebih fleksibel ya. tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oh, sudah. Oh, selanjutnya ada gambar ini Bapak Ibu. Nah ini kemarin juga kami tayangkan. Jadi ini ilustrasi, gambar ilustrasi. Nah, seringkali yang kita hadapi ini, dengan ketika kita mencoba mengenalkan sesuatu hal yang baru, padahal sebenarnya itu memberikan kemudahan. Ya. Tapi, ketika kita menawarkan, itu kemudahan kita tawarkan pada sekitar kita, belum tentu itu bisa diterima. Ya. Belum tentu perubahan yang justru memudahkan memberi kemudahan itu bisa diterima oleh semua orang. Ini adalah bentuk ilustrasinya. Ya. Roda sebelumnya bentuknya kotak dan ini sangat memberatkan, menyulitkan. Tapi ketika ada orang yang menawarkan roda yang berbentuk lingkaran untuk menggantikan roda ini, mereka tidak mau menerimanya. Oh tidak, terima kasih, kita sudah terlalu sibuk. Ya. Ada orang yang menawarkan kemudahan, ya, memberikan agar pekerjaan itu bisa dikerjakan lebih mudah, lebih cepat. Ya, tapi, tidak diterima karena mereka mungkin tidak tahu. Nah itulah tugas kita nantinya mungkin bapak ibu ketika mengenalkan cara kerja yang baru ini, kemudian 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 ini belum tentu bisa diterima oleh rekan rekannya. Itu sudah pasti. Nah itu adalah tantangannya. Nah ini ucapan dari Mas Menteri kita ya, Mas Nadim Makarim. Beliau mengatakan bahwa masa pandemi adalah kesempatan emas untuk melakukan lompatan dalam pendidikan, khususnya teknologi. Jadi, kalau dulu kita mungkin teman-teman berusaha mati-matian, kadang ya sampai untuk mengenalkan teknologi kepada rekan-rekannya, kadang tidak dihiraukan, tidak diperhatikan. Tapi dengan adanya pandemi ini, justru menjadi kesempatan emas kita untuk melakukan lompatan dalam pendidikan khususnya untuk teknologi ini yang dulunya mungkin teman-teman kita ah tidak menghiraukan sama sekali ya tapi sekarang ah, mungkin juga dengan keterpaksaan akhirnya mau tidak mau nah, harus belajar ini nah ini kesempatan kita untuk mengenalkan kepada rekan-rekan kita bahwa teknologi itu memudahkan bukan mempersulit karena seringkali kan orang merasa bahwa ah enggak, al baru itu wah, nanti sulit malah susah dan sebagainya padahal ini justru memberi kemudahan pada kita Oke, Bapak, Ibu sekalian, ini adalah uh, tampilan struktur program pelatihan kita. Tampilannya nanti ini ada di belakang halaman sertifikat Bapak Ibu nantinya, ya. Jadi di awal dulu kita sudah mengenalkan, kita sudah mengetahui perbedaan akun G Suite for Education dengan akun Gmail Pribadi atau yang Gmail biasa kita pakai sehari-hari itu sudah kita tunjukkan. Kemudian menyimpan, membagikan, mendownload, upload dan mengelola data di Google Drive nah, juga sudah dulu di hari Sabtu. Kolaborasi dengan Google Doc juga sudah. Kolaborasi dengan presentasi Google slide ya yang sudah Bapak Ibu ya, kemarin mungkin ada yang kesulitan ngedit fotonya dan sebagainya. Nah itu tantangannya di situ. Kemudian, membuat Google Form kemarin juga sudah, ya. Di hari Senin, kita sudah membuat form. Nah, untuk kolaborasi dan edit data di Google Sheet ini, sudah saya berikan penugasan juga di ya, tadi malam, ya. Mungkin tadi sudah ada yang mencobanya. Ini nanti kita coba bersama di sini, kemudian membuat Classroom. Nah, Bapak Ibu sudah membuat Classroom. Sudah banyak yang menambahkan saya di classroomnya sebagai siswa maupun sebagai rekan guru kolaborasinya. Terima kasih bagi yang sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Nah ini nanti kita juga akan belajar untuk mengeksplor fitur-fitur yang ada di Google Meet, menu-menu di Google Meet. Karena kan sering kali kita kalau video konferen itu mesti yang di ketahui yang banyak dipakai itu kan zoom ya nah kita nanti coba bahwa google ini juga punya aplikasi video conference nah ya. tentunya juga sama menariknya ya lalu kita akan membuat acara link google meet mengundang orang di google Calendar. lah ini mungkin jarang yang menggunakan masih ya sebenarnya ini bisa kita sinkronkan di kalender hp kita jadi, nanti ada pemberitahuan setiap kegiatan yang kita lakukan. Nah, kelebihan di Google Calendar sendiri, nanti eh, di Google Meet, itu kita bisa membuat jadwal, misalnya pertemuan dengan orang eh, rekan kerja kita, mungkin ya. Nah, kita bisa mencari di situ apakah dia punya jadwal lain, nah, misalnya mau saya jadwalkan hari Sabtu dengan si A. Nah, ternyata saya cek si A itu hari Sabtu punya jadwal yang sudah punya jadwal lain. Nah, itu bisa kita lihat di situ ya, sehingga kita bisa merencanakan jadwal yang di hari lainnya lagi. Nah, itu kelebihannya di Google Calendar ini. Kemudian yang terakhir nanti kita mengeksplor di Gmail ya. Nah, sebenarnya yang diharapkan hanya mengirim sama melampirkan lampiran di Gmail. Saya rasa Bapak Ibu sudah bisa semua, tapi nanti kita coba juga untuk mengelola Gmail kita agar email-email yang masuk itu bisa lebih tertata dengan rapi, lebih menarik. Nah, baik, Bapak Ibu, untuk kali ini kita akan mengeksplor terlebih dahulu tentang Google Sheet. Ya. Jadi, sering saya sampaikan bahwa kalau Google Doc itu identik dengan Microsoft Word, kalau Google Sheet, spreadsheet ini. Lebih arahnya ke seperti Microsoft Excel, kalau Google Slide itu seperti PowerPoint. Nah, mungkin bapak ibu kan lebih mengenalnya di situ. Oke. Jadi di materi ini kemarin hanya saya beri judul Sunda saja, agar nanti kita bisa mengeksplor lebih jauh lagi. Nah, nanti jika ada mungkin yang terlewat atau mungkin ada yang ditanyakan bisa langsung disampaikan saja masalah ya kita fleksibel aja santai nanti kita akan belajar juga tentang Google Meet Google Calendar dan Gmail nah di akhir sesi nanti atau sekarang juga bisa langsung Bapak Ibu coba ya untuk informasi kita agar tetap bisa tersambung dengan teman-teman yang lain Mungkin Bapak Ibu masih butuh materi yang lebih lengkap, yang lebih jelas. Nanti bisa mengunjungi situs ini. Belajar di mana saja ID. Nah ini diklik saja. Nah nanti akan diarahkan ke belajar di mana saja ID. Ini disediakan dari tim Revo bekerja sama dengan Kementerian dan Google for Education. Di sini sudah lengkap berisi materi-materi. Nah ingin belajar Chromebook ya bagi sekolah-sekolah yang sudah mendapat bantuan Chromebook bisa dimanfaatkan ini ya. Mungkin uh, menu-menunya apa mungkin berbeda dengan yang biasa selama ini kita gunakan. Terus ada lagi 30 hari pertama dengan akun Belajar ID. Lah Belajar ID ini nanti lebih di explore lebih jauh. Apa saja yang bisa digunakan menggunakan akun Belajar ID webinarnya ada semua ada di sini. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari secara mandiri nanti. Jika memang masih diperlukan atau masih ada pertanyaan bisa dicari di sini. Kemudian ada lagi grup Facebook-nya. Nah, ini teman-teman juga sudah banyak yang gabung di sini ya, mungkin ada yang belum tahu bisa diklik ini belajar ID nanti bisa saling nah kita berkolaborasi di sana saling mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan lain bisa saling membantu menjawab atau mungkin kita sendiri punya permasalahan bisa bertanya di situ nah, nanti akan ada rekan yang membantu menjawab ya klik saja nanti akan diarahkan ke facebook ya ini belajar dimana saja dengan belajar ID Lihat, anggotanya sudah 1,6 ribu anggota ya sudah cukup banyak. Oke, Bapak-Ibu, yang pertama kita akan mengeksplor tentang Google Sheet. Nah, tadi juga ada yang WA saya menanyakan yang mungkin sedang belajar dengan file materi yang kemarin. Di situ kan ada dimintai tampilan screenshot untuk eh, meng apa ya Mengshare, share membagikan membagikan spreadsheet-nya atau rekapan nilainya dengan mungkin rekan kerjanya yang lain. Nah, kalau di sini di pelatihan ini kan dibagikan ke saya ya agar saya bisa melihat atau ngecek bahwa Bapak Ibu sudah mengerjakan ini. Jadi dicontohkan misalnya saya buka classroom saja ya. Nanti di Google Form pun juga sama. Tadi ada yang tanya untuk masuk ke Excel-nya gimana? Nanti kita coba. Kita yang Classroom-nya dulu. Nah, misalnya tugas yang kemarin, nah ini saja kolaborasi data tugas yang baru ini tadi. Kita bisa lihat di sini ya, berarti sudah 36 orang yang menyerahkan. Dari 173 orang yang diberikan. Bisa kita klik di sini. Nah, nanti otomatis diarahkan ke tab baru. Nah, sudah banyak yang mengisi ya. Nah, di sini Bapak Ibu kemarin mungkin terlewat saya tak, saya tunjukkan. Nah, di anggota ini kan ada empat, empat, menu utama ya, forum, tugas, anggota. Nah, di anggota ini kita bisa lihat ya ah, siswanya sudah 209 orang yang bisa masuk di classroom kita. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat kalau di sini ada menu undang wali, Undang wali berarti akun yang dipakai oleh siswa ini atau peserta ini itu menggunakan akun G Suite baik Belajar ID, Kemenak atau akun sekolahnya. Karena ada undang wali. Nah itu salah satu perbedaan classroom dengan classroom biasa dengan classroomnya G Suite. Ada undang wali. Nah kalau di sini tidak ada undang walinya berarti ini beliau menggunakan akun Gmail. Pribadi atau akun Gmail biasa yang bukan Jesuit, nah, sehingga tidak bisa ada menu undang wali di sini. Nah, ini salah satu yang membedakan. Nah, kita bisa cek, oh ini pakai Jesuit, sudah pakai Jesuit. Nah, rata-rata kan sudah pakai Jesuit semua. Ya, walaupun masih ada, nah mungkin satu dua ini yang belum pakai Jesuit. Nah, ini kan sudah Jesuit semua, berarti kalau muncul undang wali, ini juga bisa kita gunakan untuk ngecek. Kemudian di tab nilai ini kemarin. Nah, mungkin terlewat ya nah, kemarin kan saya ngeceknya nilai itu per tugasnya dari tugas jadi ini bisa kita lihat nilai secara keseluruhan jadi ada nanti rekapan keseluruhan semua tugas di classroom yang sudah kita berikan itu bisa kita munculkan di menu nilai ini nah ini kan saya berarti sudah memberikan empat tugas ya Tanggal 19 Desember dulu kolaborasi biodata, kemudian 21 Desember biodata peserta, kemudian pengalaman menarik dan kolaborasi data. Nah, sudah ada empat tugas di classroom yang saya buat atau di classroom kita. Nah ini bisa kita unduh nilainya. Nah ini bisa kita urutkan juga. <tuh> Oh, mohon maaf, oke, saya lanjutkan. Jadi, ini di classroom kita sudah ada empat tugas yang sudah ada, empat nilai. Kemarin, beberapa sudah saya nilai, kemudian setelah itu saya share, saya ingatkan di grup, alhamdulillah banyak yang... Mengirimkan sebenarnya, beberapa itu sudah mengerjakan. Hanya saja, belum diklik "serahkan" itu ya, tugasnya sehingga uh, begitu diingatkan langsung diserahkan tugasnya. Nah, ini rata-rata sudah mengerjakan. Nah, ini bisa kita edit, bisa ditampilkan semua, bisa kita kembali lagi ke spreadsheet yang sudah kita buat. spreadsheet yang saya buka tadi dari tugas ini. Nah, ini tugas yang baru ya. Nah, Bapak Ibu saya lihat nah ini di sini kan saya bisa melihat karena Bapak Ibu kalau yang awal dulu kan masuknya sebagai anonim ya, akun yang belum dikenal. Nah, kalau di sini sudah sebagai siswa di classroom membukanya, maka saya tahu yang sedang saat ini sedang aktif membuka tugas ini itu ada nah, Pak Eko Prasetyo, ada Bu Ariyani Budiyarti, ada Bu Ernawati, Pak Bayu Noviansa dan seterusnya ada Bu Ariyani Sesanti ya. Saya bisa melihat semua di sini. Nah, Bapak Ibu nanti ketika berkolaborasi dengan siswanya juga demikian bisa melihat oh ini siapa saja siswa saya yang sudah bergabung. Nah, Bapak Ibu saya harapkan ini mohon diisi email G Suite-nya ya. Karena nanti uh, data ini, tugas yang Bapak-Ibu kerjakan ini, Datanya akan saya gunakan untuk dasar pembuatan sertifikat. Jadi ini data yang sudah Bapak Ibu masukkan sendiri. Nah, saya harap nanti bisa dicek lagi ya, eh, jangan sampai ada kesalahan nama nah, sebelum saya buatkan sertifikatnya nanti. Ya. Jadi mohon dicek lagi nama-namanya. Kemudian email G Suite kemarin masih ada beberapa yang masih pakai. Nah, ini kan sudah saya tulis email G Suite, Jadi, mohon yang dimasukkan juga email G Suite, bukan email pribadi. Kalau masih at gmail, nah seperti ini mohon maaf ya. Nah, masih at gmail.com berarti ini kan masih email email pribadi ya. Bu Suparmi Pujiastuti ya, dari, oh Kabuh. Saya dulu pernah ngajar di Kabuh cukup lama juga ya. Ini teman guru dari Kabuh. Kabuh Jombang, Nah, mohon nanti yang emailnya mohon dicek lagi yang masih bunyinya at gmail.com berarti masih akun pribadi. Saya perbesar ya. Oke, saya perbesar lagi. Ya, sudah terlihat ya. Jadi yang masih at gmail.com mohon nanti bisa diganti dengan akun G Suite nya karena nanti terakhir Bapak Ibu mengisi daftar hadir tautan daftar hadir yang saya berikan itu juga Bapak Ibu diminta memberikan email G Suite dan juga email pribadi kalau email pribadi pasti semua punya ya kalau Gmail kan hampir semua orang punya tapi untuk email G Suite nya nanti silakan nah seperti ini kan rata-rata sudah benar ya at guru sd belajar.id at madrasah At madrasah ini dari MTS mana ini Kalimantan Selatan? Apakah benar ini hanya madrasah ID? Karena setahu saya kalau Kemenak itu seperti ini madrasah.kemenak.co.id. Tapi mungkin saya suka kurang paham ya untuk domainnya dari Kemenak mungkin juga benar, tapi mohon dicek lagi ya. Nah, karena setahu saya kalau Kemenak itu kemarin aku domain akunnya seperti ini at nah, dan ada kodenya nanti akunnya pakai kode bukan nama nah rata-rata sudah banyak ya nah nanti ini yang baru bergabung mohon segera diisi ya. namanya dan yang sudah mengisi juga mohon dicek kembali identitasnya sudah benar atau belum Nah ini kita berkolaborasi Bapak Ibu Jadi sambil melihat data kita ya Sambil saya juga tunjukkan di Google Sheet ini Kelebihannya di antara lain ketika kita share ini Jadi mungkin ada beberapa tampilan atau beberapa sel yang kita ingin kunci Tidak ingin kita bagikan atau agar orang lain tidak bisa ngedit ini. Jadi Bapak-Ibu yang sudah bergabung di sini, Pak Bayu Noviansa, Pak Eko Prasetyo, Bu Aryani Budiarti, dan yang lain, coba Bapak-Ibu edit judulnya ini. Apakah bisa mengedit atau tidak? Nah, silakan dicoba Bapak-Ibu. Ada yang... Bisa munculnya bagaimana? Ada masalah. Anda mencoba mengedit Saya atau belum terlindungi. Nah, terima kasih Pak Yasintus ya. Jadi memang sengaja judul ini tidak tidak saya buka aksesnya dalam artian judul ini saya kunci sehingga Bapak Ibu tidak bisa ngedit judulnya ini. Ya. Caranya bagaimana? saya blok ini. Saya blok ya judul atau sel yang mau saya kunci, saya blok. Kemudian di sini Oh, sebentar. <laughs> Sampai blank. Nah, ini tampilan. Ya, saya ulangi lagi. Kita blok mana sel yang mau kita kunci agar tidak diedit orang. Kemudian diklik tampilan. Tampilan yang atas ini ya, file edit tampilan. Kita klik tampilan. Nah, kemudian ini ada ini, rentang terlindungi. Nah, itu kita klik. Sehingga ini akan terlindungi. Atau coba baru lagi. Misalnya yang mau saya kunci. Nah ini masih ada yang edit kayaknya. Nah ini nanti saya buka lagi, enggak apa-apa. Coba buka yang nomor 53, Bro. Saya sudah kunci. <laughs> oke, oke. Siap, Pak. Nah, nomor 53. Ini 53. Oh, ya. Ini... Masih bisa. Oh, sudah dikunci sama Pak Yasintus ya? Iya, saya sudah kunci supaya project jangan lupa takatik. <laughs> ah, ini Pak Andi ini di sini nih. Bisa ngedit sheet atau selnya Pak Yasintus pak Masih bisa atau belum? Masih bisa, Pak. Masih, Masih bisa, bisa. ya. Berarti, Masih bisa. Nah, yang bisa Bekri, mengunci wala. itu adalah Ya, yang bisa mengunci, atau yang mengunci apa ini? Sheet ini ya, yang bisa melakukan mengunci dan buka kunci pada sheet ini adalah yang membuat yang sheet membuat ini. Nah, nanti, kalau Bapak Ibu coba buat sheet baru saja ya, biar saya ndak banyak merubah di sheet ini ya. Akhirnya nanti ada yang terubah. Saya buat sheet baru saja. New tab ya, seperti biasa Bapak Ibu. New tab. Kemudian titik 9 seperti biasa cari yang sheet. Nah, ini sheet. Klik. Oke, di sini juga sudah disediakan beberapa template. Tapi kita buat kosong baru saja. Nah, buat baru misalnya ini nomor nama mohon maaf untuk mikrofonnya yang lain bisa di uh, di mute dulu ya. Ya ulangi nomor nama misalnya ini nah, dua ini aja ya nomor nama satu dua nama Adi Eko misalnya kita mau kunci ini agar tidak di otak atik tidak diedit maka kita ke tampilan kemudian rentang terlindungi oh enggak muncul ya bentar Oh ya, mohon maaf saya ulangi lagi ya. Misalnya ini di blok yang mau dilindungi di blok dulu. Kemudian kalau tadi di tampilan itu untuk melihat rentang yang dilindungi. Jadi mohon maaf saya ralat ya. Untuk di tampilan ini untuk melihat rentang dilindungi saja, dicentang apa enggak. Tapi kalau membuat baru dilindungi atau tidaknya itu ada di data data sheet dan rentang yang dilindungi. Nah, ini baru muncul ini. Makanya tadi kok tidak muncul. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu, mohon maaf. Di blok yang mau dilindungi nomor dan nama ini misalnya ya yang mau saya lindungi. Kemudian data. Kemudian ini, sheet dan rentang dilindungi. Ini yang diklik. Nah, kalau yang tadi kan tampilan hanya untuk melihat saja. Tapi kalau membuat itu di data. Jadi saya ulangi lagi, kalau di tampilan yang tadi itu hanya untuk melihat saja di centang tidaknya. Kalau di untuk membuatnya mana yang mau dikunci, mau dilindungi itu di format di data, di data sheet dan rentang dilindungi diklik. Oke, nah kita masukkan di sini karena tadi sudah kita blok maka di sini otomatis sudah memberikan rentangnya. Di sini mau kita berikan deskripsi juga silakan, tidak juga tidak apa. -apa. Kemudian setel izin. Nah, setelah setel izin, ini kita mau tunjukkan yang mana? Tampilkan peringatan saat mengedit. Berarti kita klik ini nanti kalau ada orang yang mengedit akan ada peringatan muncul. Ya. Nah, batasi siapa yang dapat mengedit tentang ini. Ini kita bisa kita pilih hanya Anda atau hanya kita yang membuat. Makanya saya buat hanya saya yang bisa membuat. Kemudian custom atau salin izin dari rentang lain. Jadi rentang yang sebelumnya mungkin sudah kita buat bisa kita salin di sini. Oke, kemudian selesai kita pilih ini saja. Nah, nah otomatis nanti bapak ibu tidak bisa ngedit ini. Tapi akses ini itu juga tergantung pada kita yang membuat pengaturan. Nah, misalnya tadi di sheet sebelumnya ini, nah mungkin Bapak Ibu mau ngunci selnya sendiri nah nanti bisa dicoba bisa atau enggak. Tapi itu tetap nanti kendali e, utamanya tetap ada di siapa yang membuat sheet ini. Oke, saya tunjukkan di sini. Nah, ini kan ada beri tanda ya. Nah, Bapak Ibu enggak bisa ngedit ini sama seperti sheet ini tadi ini. Nah, ini sebelumnya kan saya blok, kemudian sheet dan rentang yang dilindungi. Nah ini sebelumnya sudah saya lindungi. Jadi bapak ibu tidak bisa ngedit ini, tapi untuk yang bawahnya ini saya perbolehkan. Jadi memang saya biarkan agar bapak ibu bisa mengisi. Tapi yang atas tidak bisa diedit karena pakai tadi caranya ya pakai data Kemudian sit dan rentang dilindungi seperti itu untuk membuat uh, sit kita atau beberapa sel yang mau kita tunjukkan ke orang yang mau kita bagikan itu tidak semuanya bisa diedit. edit ya, itu salah satu caranya. Kemudian uh, di sini juga ada seperti Google Doc kemarin itu view history. Nah seperti ini story versi jadi lihat di story versinya. Nah. Kalau ini sudah ada contohnya ini kan enak kita bisa menunjukkan semuanya. Nah. Nah, ini histori sebelumnya. Tanggal 22 Desember pukul 22.54. Ini masih nah masih kosong tampilannya. Kemudian pukul 23.59 jam 12 malam tadi, ini sudah mulai ada yang ngisi. Nah, ini Editan tadi malam sudah ada lima orang yang isi sampai jam 12 tadi malam, dan ada warna-warninya. Warna-warnanya sesuai dengan siapa? Nah, ini biru. Misalnya, saya tahu biru yang isi siapa ini, Pak Dadang Putra Yuwono. Jadi, saya bisa tahu apakah yang isi identitas ini benar-benar Pak Dadang Putra Yuwono atau orang lain pakai akun orang lain. Nah, seperti ini yang kuning, Pak Sutrisno. Nah, ternyata yang ngisi di sini saya cek juga Pak Sutrisno sama. Berarti kita bisa tahu antara yang ngisi sama akun yang digunakan itu sama. Kemudian, oh, ternyata tadi malam jam 159, jam 2 pagi ada orang yang menambahkan jam 2 pagi, mungkin <tell> bangun <tell> tidur ya salat malam mungkin sambil buka ini yo ngerjakan tugas ibu sulis sama bu laili dan e, pak hamsar ini mungkin ya nah tiga orang hijau ungu sama apa ini nah. jadi bu sulis ya pakai akunnya sendiri bu laili juga sama pak hamsar juga sama ya dari sulawesi selatan Nah, kita bisa ngecek itu. Jam 3 pagi ada lagi. Bu Soleha ini, nah, kan nambah. Oh, ternyata masih belum lengkap mungkin waktu misinya yang tersimpan. Bu Betty, jam 4 pagi. Setengah 4. Nah, mulai jam 5 lebih tadi mulai banyak yang isi. Nah, sampai ini terakhir. Nah, sekarang ini tadi versi sekarang bisa kita lihat Nah sudah banyak yang ngisi segini ya. nah ini kelebihannya apa kalau kita bisa melihat versi history justru menurut saya itu akan lebih enak kalau kita membuat data mengitik apapun pekerjaan kita itu di sini jadi kita bisa hanya dalam satu file satu file yang sama kita bisa ngecek Uh, file kita sebelumnya. Jadi mungkin misalnya kita ngerjakan, uh, biasanya kan karya tulis ya, ngerjakan karya tulis, ngedit, uh, diedit, diedit, direvisi, ternyata, wah, oh, ternyata bagusan yang sebelumnya. Mau saya kembalikan lagi lah. Cukup lihat aja file versi historinya. Oh simpanan file sebelumnya itu seperti ini. Nah, uh yang tanggal sekian jam sekian. Oh, oh saya hanya butuh data ini saja. kan enak daripada kita selama ini kalau bekerja misalnya membuat karya tulis apalagi yang skripsi, tesis ya. Bapak Ibu, pasti kan file-nya itu jejer-jejer ya. Bab 1 revisi 1, bab 2 revisi 2 ya. Bab 1 revisi 3, revisi 4 dan seterusnya. File-nya banyak. Padahal isinya sama, hanya ada perubahan sedikit. Nah, tapi kalau kita mengerjakan di sini, eh, hanya dalam satu file yang sama kita punya beberapa versi file sebelum-sebelumnya masih tersimpan dengan baik. Bisa kita buka lagi, kita kembalikan lagi versinya. Nah, itu salah satu kelebihannya kalau kita eh, menggunakan eh, Google Doc, Google Suite, Google eh, Google Sheet maupun Google Slide. Kemudian lagi yang perlu di explore di sini membuat grafik ya kalau tabel sebenarnya pasti kita ingin membuat grafiknya. Jadi misalnya kita blok saja atau yang baru aja ini ya buat nama saya buat tambahan aja kelas 5 kelas 6 saya tambahin satu orang lagi, oke. Misalnya seperti ini, oke, tidak bisa diedit. Hmm. Nah, kita blok saja, kemudian kita bisa mencari. Nah, contoh tabelnya di sini. Ini cara cepatnya. Ya, saya ulangi. Jadi kita blok mana yang mau kita buat grafiknya dari tabel tadi. Kita klik ini, pelajari. Nah, kalau yang di doc itu kan arahnya ke membuat daftar referensi rujukan ya. Tapi kalau di sheet ini, nah, bisa kita gunakan juga untuk membuatkan. Contoh grafiknya. Ini juga nanti otomatis ada nilai. Langsung kita tahu jumlahnya, rata-ratanya, min, max, ya maupun nilainya. Formatnya kita tinggal pilih diagram lainnya, mau diagram lingkaran, hmm. dari nomor atau dari kelas ya. Kita ambil yang kelas ya. Hmm kita bisa sesuaikan juga misalnya nyari diagram lainnya. Nah, bisa kita pilih. Mana yang ingin kita gunakan, bisa kita edit juga. Mana yang mau digunakan, hidernya mana. Nah, nanti bisa kita explore lagi. Sebenarnya ini hampir sama dengan Excel lah ya. Bapak-Ibu yang uh, terbiasa nanti akan mudah menggunakan ini. Nah, misalnya saya pilih ini aja yang sudah ada pilihannya. Oke. Nah, ini walaupun sudah defaultnya seperti ini, ini juga masih bisa kita edit. Nah. Judulnya, nah, Misalnya ini kan defaultnya dari Google yang memberikan. mau kita edit misalnya judulnya bukan ini, bukan ini yang kita kendaki. Judulnya silakan diganti teks judulnya ini. Misalnya data siswa. Warna pun bisa kita sesuaikan, mau warna apa silakan. Judulnya nah, banyak menu-menunya yang bisa di explore lebih jauh nantinya. Di Bapak Ibu ini, ini, hanya kita mengenalkan saja. Intinya hampir sama nanti misalnya mencari jumlah misalnya ini tinggi badan ya. Berapa tinggi badan misalnya 110 Itu nanti kan bisa kita cari rata-ratanya, kita blok jumlah atau rata-rata nilai tertinggi, nilai terendah, min, matnya. Jadi hampir sama persis dengan rumus-rumus e, yang ada di e, Excel. Jadi nanti bisa dieksplor lebih jauh. Kemudian untuk membagikan agar mungkin misalnya ngerjakan nilai. Ngejakan rapor, ngejakan nilai ya. Sekarang kan waktunya ngejakan nilai ya, pengolahan nilai. Nanti silakan, misalnya kolaborasi dengan adminnya, dengan guru kelasnya yang lain, nah, bisa dibagikan. Nah. Oh ini belum ada judulnya ya. Nah. Oke, nah saya ulangi lagi aja. Jadi bagikan tadi kan karena belum ada judulnya maka disuruh memberi judul dulu. Bagikan. Nah, pilih mau dibagikan ke orang atau pakai link. Tanya ke orang. Oke ya, kayak nama ini. Nah, sebagai apa? Apakah dia hanya melihat saja, bisa memberi komentar atau juga ikut mengedit nah, sebagai editor misalnya. Oke. Ya, seperti kemarin, kan? Ya, tolong dibantu. Oke, kita klik kirim nah. di "sama cara membagikannya". Ini bisa kita explore lebih jauh. E, kemudian, ada lagi. Oh ya, yang kemarin pakai form, ya. Oke, saya tambah tab baru. Nah, kemarin ada yang tanya, memunculkan spreadsheet-nya dari form form yang kita buat mana? Nah, ini bisa saya tunjukkan form. Kita pilih form ya. T9 form. Oke, oke. Nah. nah. Misalnya ini kemarin yang kita buat yang sudah diisi Bapak Ibu kemarin yang mana ya? Survei sekolah atau selalu jika okay, kita lihat dulu. Nah ini yang sudah ada responnya. Jadi form yang sudah kita buat, yang sudah diisi siswa kita, misalnya kita klik di respon, ini kan kita tahu sudah berapa orang yang memberi respon, 11. Nanya kita klik respon. Nah ini kan saya sudah tidak memberi tanggapan, ya, tidak menerima tanggapan. Orang sudah tidak bisa mengisi form ini lagi, walaupun tahu linknya. Nah selanjutnya untuk memunculkan rekapan form ini dalam bentuk spreadsheet, ya, itu kita klik ini atasnya inilah, ya, yang tanda hijau. Saya perbesar. Nah ini bapak ibu, yang ini, yang nah, lihat respon di spreadsheet. Ini kita klik saja. Nah otomatis kan kita tahu nah, ini timestampnya, waktunya orangnya mengisi form tersebut. Nah ini namanya, ini isiannya. Nah ini adalah tampilan spreadsheet-nya. Nah ini bisa kita edit lagi. Misalnya ini tadi berupa nilai ya, misalnya ini berupa nilai misalnya. Nah terus kemudian kita mengendaki ini masih nilai mentah. Kita mau nilai yang misalnya ini poinnya dua, anggap aja terus boleh. Nah, ini misalnya kuis ya, form kuis. Misalnya ini nilainya dua, tapi kita ingin nilai 100 di sini. Ini bisa kita, kita rumus di sini sama aja. Jadi misalnya sama dengan nilai ini kita kalikan 50 karena kan poinnya 2. Nah, 100. Nah, bisa kita tarik ke bawah juga sama. Nah, ini value karena nilainya ini. Misalnya ini saya buat nilainya 1 2 0 0 2 nah misalnya seperti ini nah jadi otomatis nanti ketika formnya ini ada yang mengisi kemudian masuk ke sini nilainya otomatis nanti juga akan muncul di spreadsheet kita di spreadsheet ini nilai-nilai ini nah ini nanti kita tinggal copy saja ini kepindahkan ke rapotnya misalnya seperti itu nah kemarin kan ada yang tanya mungkin eh, bagaimana kita mengolah form yang sudah kita buat Nilainya seperti itu, ada beberapa cara juga, Bapak Ibu. Kemarin ada juga yang bertanya, bagaimana kalau kita kan guru tema guru kelas di SD itu kan tematik, bagaimana membagi agar nilainya bisa dalam satu form, kan ada lima mapel lah, bisa terbagi dalam lima nilai. Ada beberapa cara, bisa pakai add-on, add-onnya kemarin. Ada ini Auto ini biasanya saya pakai untuk membuat sertifikat. Ada add-onnya sendiri ya kemarin. Kemudian pakai rumus juga bisa atau pakai seperti ini cara seperti ini tadi juga bisa menyesuaikan dengan form yang uh, kita buat tadi. Ya. Jadi intinya spreadsheet atau sheet dari form yang kita buat ini masih bisa kita edit menyesuaikan dengan uh, kebutuhan yang kita ingin gunakan. Selanjutnya, ini sudah membuat tabel. Sudah, ntar mungkin ada yang terlewat yang perlu untuk menu lainnya. Saya rasa sama ya, jadi tidak perlu kita tunjukkan kan? Baru berarti ya, membuat baru membuka impor buat salinan itu ya, kayak copy paste itu. Jadi, mengcopy membuat salinan dari sheet yang kita buat. Email download tadi, ini history ini secara umum sama Bapak Ibu. Oh iya untuk uh, kemarin mungkin yang kalau pakai doc tidak bisa ya. Sekarang kita coba yang pakai sit. Bagaimana agar ini itu bisa ngeprintnya lebih mudah. Kan seringkali kita kalau ngeprint dalam bentuk Excel atau sheet ini kan kita kesulitan menyesuaikan dengan kertasnya. Ya. Nah, kita blok saja seperti ini. Mana yang mau kita print? Kita blok yang mau di print. Kemudian ini cetak. Nah, yang mau dicetak mana? Saya sel yang dipilih karena yang saya blok tadi ya, sel yang dipilih. Nah, kemudian ukuran kertas, oke, 4 secara umum. Bisa landscape, bisa potret. Nah, Nah skalanya ini, nah ini yang yang jadi kelebihannya ya. Ini biasanya kan kalau kita ngatur nomor khusus, nah, ini kan bisa kita atur. Tapi kalau kita sesuaikan dengan halaman, kita pilih yang ini. Nah, nanti ukurannya ini akan menyesuaikan halaman kertasnya secara otomatis. Oke, saya coba saya batalkan ya. Misalnya ini kurang kan kurang banyak tadi halamannya. Misalnya saya buat lagi di sini. Oke. Misalnya ini saya blok yang mau saya print ini karena terlalu banyak sayap nah. cetak sel yang dipilih nah skalanya kan sesuaikan dengan halaman misalnya normal nah, kalau normal kan jadinya dua halaman seperti ini ini normalnya nah kalau mau kita print normalnya seperti ini bentuknya nah, biasanya kalau kita ngeprint di uh, yang Biasa kita gunakan ya aplikasi yang biasa kita gunakan itu kan nah, kita sesuaikan dulu layoutnya kanan kiri atas bawah ya. Nah tapi kalau di sini kita ada pilihan ini skalanya. Sesuaikan dengan halaman. Klik nah, otomatis akan mengecil dan menyesuaikan dengan halaman yang ada dari kertas yang kita pilih tadi. Jadi enggak perlu eh, membuat kanan kirinya marginnya ini. Kalau mau dibuat margin sendiri, nah seperti ini ya bisa saja. Atasnya berapa senti, bawah berapa, kanan berapa, kiri berapa. Bisa, ya. Tetap bisa diedit manual, tapi ada juga pilihan untuk secara otomatis marginnya. Ini salah satu kelebihan juga ya yang kemarin kita explore saya gunakan. Oh ternyata lebih mudah, jadi langsung blok aja semuanya sesuaikan halaman otomatis uh, tampilan akan menyesuaikan dengan halaman Oh ya istilah bahasa ngepas -no", ya, bisa ngepas not berikutnya kemudian di print dicetak Nah kalau sudah sini kan sudah uh, umum ya sudah sama ya tinggal nanti mau jadi karena ini tidak ada printernya jadi pilihannya hanya ini kalau ada printernya juga nanti akan muncul tampilan printernya mau di mau dipilih oke saya ya itu salah satu kelebihannya juga di sheetnya Google ini bapak ibu kemudian kalau yang lain sama ya salin tempel potong sisipkan diagram gambar form Nah ini rumus-rumus sama ya, rumusnya sama ada sum itu berarti jumlah, average itu rata-rata, min -rata, max minimal tertinggi terendah. Sama semua rumusnya dengan Excel mungkin yang selama ini kita gunakan. Membuat filter ya sama sudah bisa kan ya Bapak Ibu kalau buat filter kan tinggal diklik aja mana yang mau difilter. Di, di blok kemudian data oh, matikan filter. data buat filter. Nah, ini tadi saya kunci ini jadi muncul perhatian seperti ini terus. Nah, jadi ini kita filter. Kalau datanya banyak kan bisa kita filter. Contoh yang ini aja yang banyak. Kalau sedikit tadi, kan, enggak terlihat ya filternya. Nah, misalnya, ini mau saya buat filter, saya blok data buat filter. Oke, enggak apa-apa, sementara ya untuk saya saja. Nah di ini sudah saya filter, saya perbesar. Nah misalnya saya mau nyari yang dari provinsi. Nah saya kosongkan dulu. Saya kosongkan dulu. Saya mau nyari yang dari Jawa Timur berarti saya centang Jawa Timur. Oke, okay. nah maka data yang muncul hanya orang-orang yang ada di Jawa Timur saja. Nah, masih banyak ya yang dari provinsi lain tidak muncul. Misalnya, filternya saya ubah lagi, saya kosongkan, saya mau nyari peserta yang dari. Jawa Tengah, oke. Okay. Nah, baru dua orang yang mengisi. Ya. Nah. Jadi ini fungsinya untuk filter, jadi kita bisa melihat siapa yang sesuai filter yang kita berikan, misalnya dari provinsi manakah, mana, kabupaten mana. Ini urutan saja A sampai Z atau Z sampai A. Oke, saya kembalikan lagi. Nah ini materinya agak cukup banyak ya Bapak Ibu. enggak ngebut. <laughs> uh, saya rasa itu dulu untuk, nah ini nanti lebih lanjut lagi ya, kita belajar makroskrip dan yang lain itu Nah, kelebihannya di Google Sheet ini ada add-onnya. Hampir semua ada add-on sekarang ya. Nah, saya biasanya pakai ini, autocrate ini untuk membuatkan sertifikat. Saya biasanya pakai ini. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk uh, seperti mailing ya. Jadi, uh, mengirimkan email tapi sudah dalam bentuk lampiran-lampiran berbeda sesuai dengan orang yang kita tuju jadi secara otomatis sudah misalnya ini sudah saya mailingnya ke sini ya otomatis nanti ketika sudah di autore nah nanti akan terkirim email ke masing-masing orang ini dengan masing-masing lampiran email yang hanya ada namanya beliaunya ini sesuai dengan nama emailnya nah ini seperti undangan yang saya kirimkan ke Bapak Ibu waktu setelah mengisi formulir pendaftaran dulu, Bapak Ibu kan otomatis dapat balasan email. Nah itu saya enggak enggak sih secara manual kan otomatis. Jadi kapan saja Bapak Ibu ngisi otomatis dapat email balasan. Nah seringkali kita loh saya kok enggak dapat email balasan. Bisa jadi alamat email yang Bapak Ibu masukkan itu kadang salah tanda titik, ketambahan koma atau salah ketik satu huruf saja itu sudah menjadikan email itu tidak terbalas. Ya, apalagi yang pakai kode seperti ini ya mending di copy paste. Ya, kalau diketik satu-satu lah, misalnya ini nolnya kurang satu saja maka nanti tidak bisa terkirim. Nah, jadi ya, namanya kan alamat email, jadi harus sama persis. Kalau salah sedikit saja maka email itu tidak bisa terkirim. Jadi alamat palsu. Tidak terkirim alamatnya <laughs> Karena alamatnya Tidak terkirim Baik berikutnya Di um, Ini yang add on tadi ya Ini bantuan untuk melihat bantuan Kemudian pelajari yang bawah pojok ini kalau di sheet ini nah Biasanya lebih digunakan Untuk nah, membuat ini grafik secara otomatis. Jadi kita tinggal pilih saja grafik yang sudah disediakan. Tapi nanti juga bisa kita edit sama, sisipkan grafik, diagram. Bisa kita edit, jadi bisa kita explore lebih jauh. Nah, mungkin sementara itu dulu, Bapak Ibu. Nanti bisa kita sharingkan lagi ya terkait materi ini. Uh, agak ngebut ini. <laughs> Berikutnya kita belajar tentang setelah Google Sheet, kita belajar tentang, oh maaf ada telepon, kita belajar tentang Google Meet. Ya. Oke, okay, kalau Google Meet ini langsung saya tunjukkan aja fitur-fiturnya ya, kalau tidak terlalu lama. Nah, ini Google Meet-nya, Bapak-Ibu, berarti kalau ada muncul seperti ini, berarti kan saya sedang melakukan presentasi. Berarti saya sedang mempresentasikan eh, layar saya. Nah, yang membedakan Meet dengan Meet-nya Google, biasa dengan Meet-nya Google Sweep, itu ada di sini, ada A, menu angkat tangan. Nah, kalau jangan klik angkat tangan berarti, Nah seperti di aplikasi yang lain ya kan ada asli nah, raise hand ya angkat tangan. Ini yang untuk presentasi. Nanti saya sembunyikan dulu. Nah ini untuk diklik. Ini untuk detailnya detail undangannya bisa kita salin kita bagikan ke teman kita untuk bisa gabung dengan mudah. Nah misalnya kita memberikan lampiran di sini juga bisa. Nah, kemudian kontrol host ini tidak mungkin di Bapak Ibu tidak ada ini ya. Tapi di saya ada. Kalau Bapak Ibu yang membuat meetingnya itu nanti bisa muncul ini kontrol host. Nah, akses cepat mau dinyalakan apa ndak? Bagikan layar dinyalakan apa ndak? Kalau dinyalakan berarti siapa saja nanti bisa berbagi layar. Kalau ini saya matikan. Nah, sekarang Bapak Ibu coba berbagi layar di HP-nya atau di laptopnya kan pasti tidak bisa ya. Nah, karena ini saya matikan. Tapi kalau ini saya nyalakan, berarti Bapak Ibu nanti misalnya saya minta untuk mempresentasikan, bisa mempresentasikan layarnya. Kirim pesan chat. Nah, ini kalau saya matikan, Bapak Ibu tidak bisa menulis chat. Tapi kalau ini saya nyalakan, Bapak Ibu bisa menulis chat. Oh iya, Bapak Ibu mohon maaf membahas chat ini jadi ingat mana ya. Silakan Ditulis nama dan asal instansinya seperti kemarin, ya, di menu chatnya itu untuk absensi. Jadi, kalau di Google Meet ini, kelebihannya ketika kita melakukan rekam layar, itu Bapak Ibu juga akan dapat nanti rekaman transkripnya. Jadi, transkrip chatnya itu akan terekam. Nah, makanya kalau... Kemarin kan saya, saya tunjukkan di sini ya. Saya tunjukkan di drive saya. Nah, mid recording-nya nanti otomatis kan ada folder ini. Nah, ini Bapak-Ibu saya perbesar. Nah. Jadi selain ada rekamannya, rekaman yang kita rekam, rekaman layar suara, itu juga ada transkripnya. Nah, transkrip ini berisi, saya bukakan, Google Doc yang berisi semua chat, ya di menu chat itu akan terekam di sini. Nah, seperti transkrip. Nah, hmm nah ini kan makanya kemarin saya minta bapak ibu mengisikan nama dan asal instansinya sebagai pengganti absen jadi nanti saya tinggal set saja namanya muncul di sini apa Zainul Abidin Bu Ernawati Pak Agus Santoso Pak Eko Wahyudi dan seterusnya ya nah ini kan sudah seperti absen ya Pak Yasintus Pak Marsudi ya dan seterusnya nah ini transkrip yang ditanyakan pun nanti akan muncul juga semua di sini pertanyaannya apa Ya, yang bertanya siapa itu muncul, ini lebih enak ya untuk kita. Mungkin saat kita mengajar nanti, tidak nah, perlu sibuk-sibuk secara manual menulis. Oh siswa yang aktif bertanya siapa, siswa yang eh, ikut membantu menjawab siapa, tidak perlu seperti itu. Semua sudah ada di transkripnya ini, nah, kita tinggal rekap saja. Ini kelebihannya di eh, Google Meet. Jadi selain rekaman ini juga ada transkrip chatnya otomatis ini satu pasang. Kemudian ini uh, mikrofon ya di mute atau enggak suaranya nanti bisa muncul kalau enggak itu ya di unmute. Nah yang telepon warna merah ini berarti kita akhiri ditutup itu panggilannya. Kalau ini untuk videonya mau ditampilkan apa enggak saya rasa sama semua ya di mana-mana hanya di aplikasi yang lain pun juga pasti ada ini menu ini wajib. Nah ini yang membedakan juga di Meet ada ini. Oke saya tampil perbesar. Ada papan tulis. Nah ini menu baru di Meet Google Meet. E, kalau mungkin yang di lain itu whiteboard. Kalau di ini papan tulisnya Google itu apa ya namanya lupa jam eh saya bukakan jamboard jamboard ya ini ya ini nanti akan diarahkan ke sini jamboard nah itu ya papan tulis kita bisa nulis nulis coret coret kita coba ya mulai papan tulis baru Oh, meminta akses, oke, kita kirim saja. Nah, nanti akan diarahkan ke jumper di sini. Nanti Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi di sini sama kayak kita ngisi di Doc itu ya, Google Doc, Google Slide itu bisa eh, bersama di sini. Nah. nah. kita bisa nulis apapun di sini. Ya. Bisa nulis, bisa diberi warna, ngetik, nah, stick, note, stick note, Nah ini bisa digeser-geser ya. Nanti bisa dieksplor lebih jauh. Nah langsung hilang. Nah, kalau ini yang pena ini hapus, buat ngapus. Nah ini nanti bisa dieksplor lebih jauh. Nanti bisa berbagi di sini, bapak ibu. Ya bagikan ini, kan ini sudah saya bagi kedua orang. Nanti bisa ya, hampir sama lah dengan doc slide maupun sheetnya tadi kan bisa berbagi. Hanya ini lebih seperti papan tulis, ya. jempot Ini adanya menunya di uh, mid ini bisa kita gunakan. Jadi kalau kita ngajar seperti ngajar di papan tulis itu kan enak. Yang lain lagi. Nah ini merekam, ini enggak semuanya ada menu ini ya, berarti ini kan saya sedang merekam, ini kalau saya klik berarti berhenti merekam. Nah ini juga saya baru tahu salah satu kelebihannya Google Meet kan, kemarin gara-gara ada kendala internet saya yang putus, enggak saya buka lagi sampai malam, malam saya buka ternyata masih merekam. Sehingga rekaman yang saya share ke Bapak Ibu itu kan 7 jam lebih. Oke. Padahal bayangan saya kan otomatis terhenti ya, kalau kita internetnya putus maka merekam juga terputus. Bahkan biasanya kalau kita pakai aplikasi yang lain itu kan nah sinyalnya tidak stabil saja nanti proses merekamnya akan terhenti. Harus direkam lagi, klik rekam lagi. Ternyata kalau di Meet ini enggak. Justru kalau ini enggak kita tekan tapi kita sudah tutup panggilan tapi merekamnya belum dihentikan maka akan merekam terus. Nah, itu keunggulannya di Google Meet ya yang saya juga baru tahu kemarin ini nyoba loh 7 jam saya gitu. Makanya lama ini prosesnya. Oke, kemudian ada ubah tata letak. Nah, ini untuk melihat tampilan saja nah, mungkin kita bosan dengan bentuk tampilan seperti ini ya bisa kita ubah tata letaknya. Bisa otomatis seperti ini kan otomatis berarti di dari atau bersusun seperti ini. Nah, bersusun ini bisa kita perbanyak sampai 50 biasanya. Berarti bisa tampilan 50 orang. Ada add-onnya, kemarin ada teman yang share. Biar motonya itu untuk dokumentasi satu kali screenshot semuanya masuk. Nah itu ada tambahan add-on. Saya cuma uh, lupa namanya add-onnya. Ada add-onnya, agar tampilan foto ini berapapun orang bisa masuk ke situ semua. Tapi kan juga jelek ya kalau lebih dari 50 satu layar kan pasti terlalu kecil nanti. Nah, ini model sorotan. Nah berarti ini disorot. Kemudian sidebar. Nah seperti ini. Jadi sidebar ini layarnya segini. Kemudian ada orang-orangnya di sini. Oke, saya buat kembalikan ke otomatis lagi saja. Kemudian menu lagi ubah latar belakang. Layar penuh ini kan ya sudah tahu semua ya layar penuh. Ubah latar belakang. Nah ini juga sama dengan yang lain. Nah, kita punya pilihan background. ya Jadi background yang saya gunakan ini pun juga pakai latar belakang ini. Ya, sebenarnya kan bukan ini ya latar belakang di video saya, ruangan saya bukan ini. Tapi saya ngambil di sini, ada pilihan pantai, kuda, ya, pegunungan, kamar, langit, dan seterusnya, atau dibuat blur juga bisa, diburamkan latar belakangnya, atau dinonaktifkan latar belakang, berarti hilang. Nah, ini aslinya, belakang layar saya aslinya ini, ini kan di sekolah. Tapi saya pakai yang ini, ruang tamu. Nah, otomatis berubah. Ya, sama dengan di video conference yang lain ya. Kemudian ini juga nama aktifkan teks nanti CC ini bisa gunakan ponsel audio suara masalah dan sebenarnya ini umum ya. Kemudian setelan. Nah, ini ini setelahnya ada audio untuk mikrofonnya, ngecek suara dan speaker. Kemudian video. Nah, ini kan otomatis karena pakai laptop atau komputer kan webcam ya. Nah, misalnya pakai kamera lain, misalnya kamera HP yang ditaruh di sambung ke laptop kan biasanya seperti itu atau kamera handycam yang bisa connect dengan komputer, nah itu bisa nanti dipilih di sini, akan otomatis muncul pilihannya. Nah, resolusinya juga bisa dipilih. Kemudian kontrol host, ya ini yang sama dengan yang tadi ya, yang di bawah kontrol host. Di sini juga bisa dilihat. Nah, jadi ini kontrol hostnya di sini juga ada, di sini tadi juga setelan ini juga bisa. Kemudian untuk melihat peserta, nah ini kan sudah ada 45 orang, tampilkan semua orang. Nah, kita bisa menambahkan orang juga di sini, ada kontrol dan seterusnya. sama. Nah ini tindakannya bisa dipinkan ke layar sehingga orang ini nanti yang muncul terus. Atau hapus dari rapat misalnya ada penyusup, misalnya kita bagikan link, terus kita ingin tertutup rapatnya, nah sehingga wah oh, ada orang masuk dihapus saja itu juga bisa kemudian ini chat ya ini tadi bapak ibu silakan nah otomatis kan tadi saat saya membagikan papan itu akan masuknya ke sini saya membagikan file jam gem, board tadi dalam rapat nah ini kalau bapak ibu klik nanti otomatis akan diarahkan ke jamportnya eh, yang tadi Nih, saya kliknya lagi jempotnya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja di menu chat. Ini otomatis ini tadi yang ngetik bukan saya, tapi otomatis dari meet-nya ketika saya ini tadi ya titik tiga klik papan tulis. Nah, otomatis itu saya membagikan jempot di situ. Nah, ini. Oh. Oh. Saya tutup aja. Oke. Okay. Nah, jadi semua chatnya di sini nanti juga akan terekam secara otomatis. Ada pertanyaan dari Bu Nurul. Oke, okay. saya mulai dari atas ya, mungkin ada pertanyaan. Oh, tidak ada. Pertanyaan baru satu dari Bu Nurul Hidayah. Apakah peserta Google Meet harus memiliki akun G Suite juga? Oh, enggak, Bu. Bu Nurul enggak. Jadi, di Google Meet ini ada versi gratisnya juga, nah, tapi sepertinya waktu itu dari Google juga membatasi, jadi aturannya kan eh, tergantung dari Google ya. Waktu itu pernah dihentikan Google Meet ini hanya untuk yang berbayar saja, nah, tapi kemudian di untuk promosi juga kemudian dibuka lagi versi gratisnya. Nah untuk sampai saat ini sepertinya masih ada versi gratisnya, jadi masih bisa diakses pakai akun biasa bisa. Tapi pesertanya terbatas biasanya. Bahkan Jesuit sendiri ini juga pesertanya terbatas. Kalau dulu Jesuit for Education ini bisa sampai 250 orang. Sekarang dibatasi tetap hanya kembali lagi ke 100 orang. Yang masih bisa 250 orang itu yang versi apa ya enterprise atau apa itu ya. Yang berbayar ya versi berbayar. Itu Bu Nurul Hidayah ya pengetahuan saya. Nanti bisa dibuka di menu uh, apa support Google yang kemarin itu ya. Nanti bisa dicek uh, nama-namanya uh, kapasitasnya berapa. Karena berubah-ubah ya tergantung dari pihak Google-nya untuk kebijakan itu. Sama seperti kemarin ada yang tanya di Google Drive itu juga kan sama. Uh, apakah ada itu Pak? pengaturan dari Google bahwa berapa tahun itu datanya akan dihapus ya, ya itu kebijakan baru juga dulu dulu belum ada kebijakan itu jadi mau datanya berapa tahun tetap ada tapi ada kebijakan baru sekarang dari Google eh, maksimal dua tahun data tidak pernah diakses sama sekali selama dua tahun berturut-turut maka data itu akan otomatis dihapus oleh Google tapi saya yakin kalau data itu kita gunakan kan pasti tidak mungkin ya, menunggu 2 tahun pasti bahkan kita buka mungkin sebulan sekali, dua bulan sekali pasti akan kita buka. Tapi draftnya sampai sekarang G Suite itu belum ada perusahaan lain, maksudnya dari perusahaan IT selain Google yang menawarkan draft unlimited. Yang lain mungkin walaupun versi for education-nya itu kadang ada yang satu tera, lima tera ya. Nah, tapi di Google ini drive-nya untuk G Suite for Education masih sampai sekarang masih tetap unlimited ya. drive saya ini sampai 100 200-an giga, ya, 180-an giga. Dulu sempat 300 giga Itu Terus saya hapus sih. Oke, itu yang untuk Google Meet. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke ya sudah ya sepertinya untuk yang Google Meet ya. Kita lanjut ke Google Kalender. Nah, setelah ini kita coba praktek bersama karena jarang orang yang menggunakan Google Kalender. Oke, seperti biasa tab baru, cari yang Google Kalender. Nah, ini Bapak-Ibu, Google Kalender. Saya perbesar. Nah, ini Google Kalender. Oke, okay, saya klik. Nah, di sini, seperti kalender yang lain, ya, mungkin di kalender di HP-nya juga hampir sama. Ya, uh, saya tunjukkan keunggulannya saja salah satunya yaitu tadi yang saya sampaikan ya kita bisa melihat jadwal orang lain tapi karena jarang orang yang pakai ini ini jadwal kita yang hari ini ini nah makanya ini muncul di sini tanggal 23 nah ini jadwal kita jam 1 sampai jam 4 kalau mau membuat baru kita coba buat baru saja Bapak Ibu bisa langsung dipraktekkan ya. Nah, daripada ini nanti Bapak Ibu jadi tugas kan, mending bisa langsung kita praktekkan sekarang. Biar nanti tidak uh, ada tugas lagi. Jadi kita klik buat. Nah, kita klik buat ini. Tambahkan judul. Kita beri judul misalnya rapat reuni. Nah, kita beri judul rapat reuni. Nah, kita cari waktu di sini. Nah, ini kan acaranya. Ini tidak di kantor, pengingat. Kemudian slot janji temu. Misalnya mau ketemunya. Nah, ini nyari slot waktunya. Nah, kita yang acara ini aja. Misalnya besok 24. Oke. Oh, ini sudah muncul jadwal cuti bersama besok ya. Natal. Oh iya, Pak Yasintus ini persiapan ini berarti ini. <gat -ngat> ya, misalnya besok kita buat jadwal besok, jamnya ya yes, kita buat tetap aja ya. Silakan nanti diganti sendiri waktunya terserah. Nah, sepanjang hari kalau dicentang berarti nanti sepanjang hari ada zona waktu terus berulang apa enggak ini? Nah, misalnya mau diulang, jadi nanti linknya itu sama. seperti kegiatan kita sekarang kan linknya sama terus ya. Linknya hari Sabtu, Senin sama sekarang. Nah, link Google Meet-nya kalau ibu bapak ibu perhatikan itu kan sama terus. Nah itu dibuat ini bisa berulang atau tidak berulang. Dibuat harian, dibuat mingguan. Nah, karena ini saya jadwalkan kemis ya bisa dibuat setiap Kamis atau setiap kemis minggu keempat ya bulan dan seterusnya atau sesuaikan mau kita atur silakan eh hey, cari waktu nah tambahkan tamu siapa yang mau diundang misalnya Pak Yasintus nah ini saya mengundang Pak Yasintus nah nanti silakan Bapak Ibu membuat kemudian undang akun saya ya agar biar saya nanti bisa tahu atau mendapat undangan dari Bapak Ibu Nah nanti biar Bapak Ibu juga bisa ngecek oh waktunya misalnya crash dengan undangan teman yang lain. Nah nanti bisa diganti. Ini kan cari waktu. Nah, oh ternyata masih kosong semua tanggal 24 aman ya. Tadi misalnya ada jadwalnya tadi apa ya? Tumpuk atau dempuk apa bahasa Indonesianya. Sama bareng ya, berbarengan dengan jadwal yang lain. Nah, itu nanti akan ditunjukkan di sini oh ternyata Pak Yasintus itu punya jadwal dengan orang lain jam sekian hari sekian maka kita akan diminta untuk mengganti jadwal hari yang lain ini izin tamu mengundang orang lain melihat ya dan seterusnya kemudian ini bergabung berarti ini nanti link Google Meet-nya itu nanti ini FQA dan seterusnya ini ya nah ini ini bisa kita copy Meet ID rapatnya tambahkan lokasi misalnya di mana Labuan Bajo <guluh> Manggarai nah, siapa tahu nanti ke sana beneran ya Pak ya situs ya <guluh> ya di Labuan Bajo kemudian ini mau nambahkan lampiran bisa misalnya lampiran undangannya atau apa boleh tambahkan deskripsi nah. Yurioni Pak KS <guluh> Nah, ini nanti seterusnya bisa di itu kemudian nah, notifnya bisa 10 menit sebelumnya atau berapa menit sebelumnya, satu hari sebelumnya diingatkan ya. Ini notif untuk pengingat Ini terus saya sudah semua ya, klik OK. Untuk pengaturan-pengaturan ini uh, fleksibel ya, bisa diisi, bisa tidak disesuaikan saja. Saya klik simpan, nah, saya kirim ke Pak Yasintus. Nah, otomatis nanti muncul di jadwal kalender saya tanggal 24. Nah, muncul ini rapat reuni pukul 2.30 di Labuan Bajo. Nah, kalau ini kita klik, nanti akan muncul keterangannya ini. Bisa diedit lagi. Ya, edit acara. Nah, terus linknya bisa kita copy. Copy. Nah, kita pastekan di mana di WA atau apa Nah, ini kan ada dua tamu, satu menunggu tanggapan. memang kan saya berarti ngirimi Pak Yasin itu tadi kan sebagai tamu menunggu tanggapan beliau apakah ya atau tidak atau mungkin bersedia untuk hadir di acara ini. Nah, kalau bergabung ya langsung klik Kayak ini aja. Nanti langsung otomatis masuk ke meetnya ini yang baru ini. Uh, itu untuk membuat undangan, Bapak Ibu. Uh, ya saya rasa itu yang membuat kalender nanti bisa dieksplor lagi lebih jauh. Nanti sudah bisa membuat undangan, membuat acara, kemudian mengirim undangan ke orang lain. Kemudian terakhir Gmail. Nah, kalau Gmail ini tidak terlalu lama Allah ya. Untuk Gmailnya nah, saya rasa Bapak Ibu kalau Gmail malah biasanya selain di titik sembilan ini itu biasanya di tampilan Chrome itu sudah juga disediakan di sini Gmail image ya. Gmail image itu diklik ya aja nanti otomatis masuk Gmailnya. Oke kita coba kelola email kita. Wah banyak sekali email di sini ya. Jadi notif notif dari classroom, notifikasi dari apa itu bisa kita hentikan sebenarnya ya. Kalau bapak ibu mau menghentikan, oh enggak, Mau dapat notif terus ya, bisa dihentikan dari emailnya maupun dari uh, penyedia notifikasinya. Kita coba mengirim email, nah, mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah mengirim email, tidak nah, masalah ya. Seru bagus ini nah, belajar, klik tulis nah, mau ditujukan ke siapa. Nah, tadi Pak Yasin itu sudah, sekarang saya mau ngirim email ke siapa ini yang saya kenal? Ah, ke ke ini ke Ante Iis Median. Nah, saya klik email ke beliau, subjeknya apa ya? Undangan, undangan reuni ya, oh, reuni terus ya, Pak. <laughs> ya. Ini contoh. Nanti silakan diketik emailnya apa. Kemudian misalnya ada lampiran. Nah, apa yang mau dilampirkan di sini ada pilihannya. Ini kan ketikannya juga banyak pilihan ya. Mau ditebalkan, miring dan seterusnya seperti di kita kita ngetik biasa ya. Kemudian untuk lampiran itu menambahkannya di sini. Lampirkan file. Bawah. ya Bawah. Lampirkan file. Kita klik. Nah, kita mau melampirkan file apa? Misalnya ada file apa di sini? Nah, misalnya ini transkrip. Saya klik open nah kita tunggu sampai filenya terupload nah kalau sudah seperti ini berarti filenya sudah masuk di lampiran sudah bisa kita kirim nah kirim juga ada sebelahnya ini opsi pengiriman kalau kita klik kirim maka akan langsung terkirim tapi kalau kita klik sebelahnya maka kita bisa jadwalkan pengiriman nah, bisa kita sesuaikan email ini mau saya kirim jam berapa tanggal berapa itu ada di sini, bisa pakai jadwalkan pengiriman. Oke, Bapak Ibu, untuk menu sebelahnya lampiran ini juga kita bisa sisipkan link, rautan, emoji, sisipkan file dari Google Drive, sisipkan foto, mode rahasia, tanda tangan, dan seterusnya. Nanti bisa kita explore. Nah, contoh saja ini ya, sudah ada lampirannya, kita klik kirim. Nah, Bapak Ibu, silakan dipraktekkan juga untuk meng buat emailnya ya jadi di Google Meet ini tadi yang pertama bapak ibu silakan membuat undangan dari Google Calendar mengundang pertemuan meeting pertemuan Google Meet melalui Google Calendar dengan menambahkan akun saya nah, saya tuliskan akun saya di sini ya nah mungkin bapak ibu ada yang masih Guru, oke. Okay. Nah, akun saya ini nanti silakan digunakan, Bapak Ibu, untuk membuat meeting kalender tadi ya, nah, seperti ini. Silakan mengundang nama saya sampai it, uh, muncul seperti ini. Kemudian sekarang yang kedua berarti membuat email. Silakan lampirkan lampiran terserah bebas, emailnya juga bebas ya. Tapi di sini kepadanya silakan kepada uh, akun saya yang tadi ya. Muhammad Ubaidillah 38 at guru SD belajar ID. Kemudian klik kirim. Nah nanti otomatis akan dapat kiriman email tadi. Nah, materinya email hanya itu saja Bapak Ibu, sebenarnya. Tapi ini e, mungkin per, saya tambahkan Bapak Ibu bisa mengelola email Bapak Ibu di sini kan karena terlalu banyak email ya. Wah banyak sekali email saya mau nyari ini email dari mana akhirnya bingung. Nah agar bisa kita kelompokkan seperti folder-folder. Ya. Tapi kalau di email ini istilahnya label, label ya kita kelola labelnya kategori. Nah, misalnya kita buat label baru di sini, saya perbesar. Buat label baru. Nah. Oh iya, bapak ibu, mungkin tampilan Gmail biasa dengan Gmail G Suite itu ada yang membedakan ini. Nah, bawahnya ini ada chat, ada ruang, ada rapat. Jadi Gmail yang pakai G Suite nanti di HP juga ada, bapak ibu itu kalau Gmailnya dengan buka pakai bapak ibu buka pakai akun Gmail biasa maka hanya ada gambar polpen saja untuk menulis email baru. Tapi kalau di pakai akun G Suite nanti akan muncul seperti ini juga di bawah HP-nya menu chat, menu ruang dan menu rapat. Nah, nanti bapak ibu kan lebih enak langsung bisa membuat rapat ini kan nanti otomatis masuk Google Meet. Kalau chat ini ya Google Chat Nah ini biasanya ya, pernah membuat chat. Nah, ruang ini seperti grup. Nah, mudahnya ya ruang ini seperti grup WA. Kalau chat ini ya berarti chat chatting pribadi seperti itu. Nah, rapat ini kayak conference ya Google Meet-nya itu. Oke, kembali lagi ke sini buat label ya untuk membuat pengelompokan email-email kita. Nah, misalnya label misalnya GSE ini label baru. Oke. Okay. Nah, karena belum pernah ada sebelumnya, kalau sudah ada itu bisa nanti label dalam labelnya atau sub labelnya itu bisa. Oke, okay, saya buat yang GSI ini saja. Nah, maka di sini akan muncul kotak masuk berbintang. Bintang ini kan yang kita anggap penting ya, biasanya kita beri bintang. Nah, Terkirim, draft, kemudian GSE. Jadi ini label baru. Warna label. Mau kita beri warna apa? Misalnya warna kuning. Nah nanti war atau warna merah. Nah, jadi nanti labelnya diberi warna merah. Misalnya ini email yang tadi saya pindahkan. Atau nah, kita beri label mana. GSE, nah saya terapkan. Nah, otomatis nanti muncul di sini, GSE. nih nah, label, dicentang ya, label, mana GSE, kemudian terapkan. Nah, nanti ini kalau semua sudah kita beri label-label kan otomatis bagus nanti ya, warna-warni di sini. Terus nanti juga bisa kita tampilkan di atasnya, munculkan. itu salah satu uh, mengelola email ya. pengelolaan email yang bisa uh, kita tambahkan mungkin bapak ibu ada yang belum terbiasa mengelola emailnya ya. saking banyaknya email masuk nah kan perlu kita kelola oh ini email iklan oh ini email uh, penting Bisa kita kelompokkan di situ pindahkan ke sini ke Nah. Yang tadi saya centangkan masuknya ke sini. Nah, jadi email GSE hanya ini saja. Nanti misalnya saya buat lagi apa, ya hanya email-email itu -email saja. Jadi yang di kotak masuk ini semua sudah tersimpan sesuai labelnya masing-masing. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin nanti ada pertanyaan atau ada sesuatu yang perlu kita sharingkan kembali bisa kita eksplor kembali. Kemudian materi yang saya sampaikan ini, saya yakin bapak ibu mungkin ada yang mengikuti pelatihan yang sama ini dari Google Master Trainer yang lain. Saya persilakan, saya tidak ada masalah dari saya. Silakan saja diikuti karena uh, siapa tahu nanti dari beliau beliau Master Trainer yang lain ada materi baru yang mungkin terlupa belum saya sampaikan. Bapak Ibu bisa belajar dari beliau-beliau juga. Kebanyakan master tender dari Widya Iswara. Kemarin P 4 TK juga sudah membuka. Kemarin ada lagi yang baru ini sepertinya juga dari teman BI dari 4 TK bahasa ya. Kebanyakan memang dari BI. Kemudian rekan-rekan dari guru SMA juga banyak. Kalau dari guru SD, sebenarnya juga ada beberapa, ya. Kemarin mungkin Pak Ismail itu dari Riau, sepertinya juga ada, Pak. Ya, nanti bisa dikomunikasikan, ya. Nah, jika ingin mengimbaskan atau menularkan eh, agar pemanfaatan akun belajar yang gratis dari pemerintah ini bisa kita maksimalkan, ya. Pemanfaatannya, nah, Pak. Purna limawan ini ada juga di sini, ya. Ini beliau, sekolahnya juga dapat bantuan. Chromebook ini, nah ini kan nanti bisa dimaksimalkan penggunaan akun belajar ID-nya. Nah, biar bantuannya bisa lebih nah, bermanfaat, bisa dimaksimalkan penggunaannya. Eh, itu Bapak-Ibu yang dapat saya sampaikan terkait materi kita hari ini. Insya Allah. Nah, sebenarnya masih banyak ya Bapak-Ibu materi atau aplikasi dari Google yang lain yang bisa kita eksplor. Nah bahkan yang sering saya gunakan itu biasanya ini. Yang lain selain uh, yang sudah kami sampaikan untuk 10 uh, di materi yang kita tampilkan di sertifikatnya nanti ya Insya Allah sudah kita sampaikan semua. Uh, nanti Bapak Ibu bisa explore aplikasi yang lain mungkin yang belum tersampaikan di sini kan ada Google Chat, ada Google Sheet ya, website. Ini seperti website ya kita membuat website ini. Google Group ya ini yang Jamboard tadi ya. Yang YouTube, nah, penggunaan YouTube pun uh, mungkin Bapak Ibu belum bisa dimaksimalkan ya. Kadang kita YouTube kan hanya melihat saja ya, terutama saya sebenarnya hanya melihat YouTube. Nanti bisa uh, mungkin yang para YouTuber yang Bapak Ibu guru yang di sini sudah jadi YouTuber, nanti uh, bisa berbagi juga ya menu-menu uh, di YouTube yang ternyata uh, banyak menu yang mungkin belum kita eksplor lebih jauh. Ini add-on yang ada di uh, akun kami ya, add -onnya. Nah ini yang terbaru sekarang ya, yang podcast ya ini lagi viral, ya, trending podcast. Nah menu admin ini hanya admin yang punya ya, seperti yang saya tunjukkan kemarin. Uh, foto Bapak Ibu ya mungkin memori HP-nya penuh karena kebanyakan foto di galerinya itu bisa disinkronkan ke sini. Ya. Nah, sehingga tersimpan secara komputasi awan Untuk lebih meringankan memori HP-nya Oke Bapak Ibu Itu yang dapat saya sampaikan Nah setelah ini Bapak Ibu saya mohon Saya berikan waktu untuk mengisi form daftar hadir Nah ini saya kopikan Saya kopikan di menu chat ya nanti kita coba isi bersama. Bapak Ibu silakan dipersiapkan laptopnya atau HP-nya. Kita coba isi bersama agar nanti mengurangi kemungkinan kesalahan dalam mengisi. Karena ini nanti yang punya akses formnya atau yang membuatkan form itu langsung dari Revo, Bapak Ibu. Saya juga hanya bisa melihat saja hasilnya, hanya diberi akses view only atau hanya lihat saja. Yang punya akses edit itu nanti ada di Revo karena dari mereka yang membuatkan linknya. Oke sudah saya share di menu chat ya Bapak Ibu silakan diklik saja. Hmm. Silakan diklik saja nanti akan diarahkan ke form. Sudah Bapak Ibu ya. Kita coba mengisi bersama. Nah, sekarang masukkan alamat email Bapak Ibu. Email biasa. Email yang digunakan sekarang. Atau email G Suite-nya langsung saja juga enggak apa, email G Suite-nya. Uh, misalnya ini uh, ini saya ngisi aja pakai email teman saya. Mama lengkap, besar kecil aja ya, kemudian email jesuitnya silakan bapak ibu yang pakai at belajar ID ya belajar edi kalau yang sekolah ya sekolahnya atau yang kemenak ya @kemenak ya jadi ini tolong email jesuit ya bapak ibu saya tekankan kembali ini email jesuit bukan email pribadi atau email yang biasa kita gunakan email jesuitnya Berarti kan sama dengan yang atas ya? Kalau misalnya kita sama, kita samakan aja dengan yang atas. Nah. Kemudian domain G Suite kita. Kalau domain G Suite Bapak Ibu belajar Edi langsung aja klik belajar Edi. Tapi kalau karena ini yang saya gunakan adalah domain sekolah, maka berarti saya pilih yang lain. Saya ketik langsung Sdn. Ya, tanpa HTTP atau www langsung aja nama domainnya kalau belajar ID Bapak Ibu ya klik aja langsung belajar ID ya kan banyak yang pakai belajar ID kan langsung klik aja belajar ID kemudian email pribadi nah, misalnya yang Gmail itu email yang Gmail atau yang ini enggak apa-apa kalau punya email pribadi, email pribadinya. Ini saya kan nggak tahu email pribadinya teman saya tidak apa. Tulis ini aja. Kemudian jenjangnya apa, bapak ibu dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, Jujuh dari universitas. Nah, silakan. Jujuh. Kemudian jenis jenis sekolahnya negeri atau swasta? Kalau dari kampus ya kampusnya negeri atau swasta? nsnpsn. Kemudian data uh, posisi atau jabatan Bapak Ibu di sekolah sebagai kepala sekolah, sebagai wakil kepala sekolah, sebagai guru it tik ya kalau di smp sma kan ada atau sebagai guru saja silakan atau yang lain apa hanya pustakawan misalnya silakan tuliskan atau WI atau duta rumah belajar silakan tulis di itu kemudian nama institusi atau lembaganya silakan dituliskan nama sekolahnya lembaga NPSN sekolahnya nah, kalau lupa ya browsing dulu dibuka di sini nama sekolahnya nanti kan ada NPSN cari NPSN Sekolah mana sekolahnya Bapak-Ibu? Ini SPNS sekolah saya. Nah ini silakan diisi Bapak-Ibu. Silakan diisi sesuai uh, yang Bapak-Ibu alami, yang Bapak-Ibu rasakan. Secara keseluruhan bagaimana Anda menilai pelatihan hari ini? Maksudnya hari ini itu sejak hari Sabtu waktu itu ya, sejak pertama sampai sekarang ya. Karena ini kita hanya mengisi satu kali kan yang dimaksud hari ini, ya, sejak hari Sabtu dulu sampai sekarang, mana mau yang mau dipilih, silakan empat atau lima. Kemudian, tingkat relevansi dari pelatihan ini, apakah benar-benar bisa sangat aplikatif, sangat bisa diterapkan apa enggak. Oh. Kemudian, apakah Anda ingin merekomendasikan pelatihan ini ke guru lain, kira-kira nah, bermanfaat apa enggak? Nah, kalau bermanfaat, berarti kan sangat direkomendasikan, ya. Kemudian secara keseluruhan, setelah mengikuti training ini saya apa? Sudah paham materi training, banyak belajar hal baru, atau saya paham sebagian besar materi dan banyak belajar yang baru, atau ada beberapa materi yang belum saya pahami, atau malah saya bingung dan banyak yang belum saya pahami. Silakan dipilih yang mana. Oh. Kemudian, nah ini yang 10 materi yang ada di eh, sertifikat Bapak Ibu nantinya. Ya. Jadi Bapak/Ibu diminta konfirmasi di sini, apakah materi yang saya sampaikan sudah sama semua dengan yang diminta di sini? Memahami perbedaan akun Jesuit dengan akun pribadi, sudah paham atau belum? Silakan dipilih. Menyimpan, mengupload dan seterusnya dari Google Drive sudah paham atau belum kolaborasi pakai Google Doc sudah atau belum kemudian Google Slides Google Form Google Sheet Classroom ya nah, silakan dibaca lagi sudah paham atau belum kalau sudah ya berarti dipilih yang ini nah, kalau belum berarti ya sebelahnya ini ini pilihannya di atas ini kalau sudah paham berarti yang sini kalau saya paham sebagian besar di sini beberapa materi belum paham di sini atau masih bingung dan belum paham sama sekali berarti di sini eh okay, ini Google meet kemudian Google kalender sama mengirim email melampirkan Gmail Oh ya Bapak Ibu ini mumpung Ingat, jadi berbagi layarnya nanti Bapak Ibu di Google Meet nanti ada ya berbagi layar itu nanti bisa dipilih semua layar Windows atau tab-nya saja. Kalau semua layar berarti seperti sekarang ini saya pindah-pindah layar apapun yang saya buka di layar akan tampil juga di presentasi. Tapi kalau window-nya saja berarti ya hanya Windows ini saja atau tab-nya saja berarti ya hanya satu tab ini saya ketika saya pindah tab yang di layar ya tetap di tab ini saja. Tidak ada tab yang lain. Kemudian, hal apa saja dari training yang menurut saya sangat membantu dan bermanfaat? Nah, misalnya apa di sini, di sini. Hal apa saja dari pelatihan ini yang menurut saya sangat membantu dan bermanfaat? Silakan. Mana mungkin dari aplikasi yang belum pernah diketahui ternyata, wah. Oh, Uh, saya sangat membantu saya, nah itu silahkan ditulis. Hal apa yang dapat dilakukan fasilitator untuk dapat membantu saya? Ini fasilitator dalam hal ini adalah saya ya. Nah, hal apa yang dapat saya lakukan untuk dapat membantu Anda, ya, membantu Anda memahami materi lebih baik ke depannya? Hal apa yang dapat dilakukan fasilitator atau saya? Kira-kira, apa yang dapat saya lakukan untuk membantu anda agar dapat memahami materi lebih baik lagi nanti kedepannya ini untuk evaluasi kami ya para uh, Google Master Trainer agar nanti jika ada training lagi pelatihan lagi kami bisa uh, lebih baik lagi ya dari masukan bapak ibu nah, mohon mohon mikrofonnya yang menyala Bu Umi Marudukoh buru ya mohon dimatikan gitu nah, terima kasih Mikrofonnya mohon dimatikan agar suaranya tidak mengganggu rekan yang lain. Berikutnya hal apa yang perlu saya tingkatkan untuk dapat memaksimalkan pemahaman saya? Nah, ini dari Bapak Ibu sendiri. Kira-kira apa yang perlu Bapak Ibu lakukan agar bisa lebih maksimal dalam memahami sesi berikutnya atau jika ada pelatihan berikutnya? apa yang perlu dimaksimalkan mungkin manajemen waktunya atau apa ya nah ini asal provinsi anda silakan dipilih semua sudah ada di sini provinsinya kemudian asal kota kabupaten daerah anda silakan asal kota kabupatennya mana dipilih di sini kemudian nama trainer lah ini jangan sampai salah ya bapak ibu bapak ibu selama tiga hari ini nah, kalau mungkin masih ada yang belum tahu nama saya nah, ini ya ketik aja M nah nanti baru dipilih yang nama saya ini nah saya perbesar bapak ibu biar tidak salah tekan <laughs> ya karena jadi bapak ibu tinggal milih saja nama para eh, GMT atau Google Master Trainer nah, namanya sudah ada semua di situ jadi bapak ibu tinggal memilih nah karena bapak ibu mengikuti pelatihan yang dari saya jadi mohon memilih nama saya di situ. Nah ini sehingga masukan dari bapak ibu nanti akan diberikan ke saya oleh tim repo untuk evaluasi saya apa yang perlu saya perbaiki nantinya untuk training berikutnya jika ada. Jadi dipilih ini ya ini yang paling penting jangan sampai keliru memasukkan nama trenernya. Jadi pilih nama trainer, cari nama saya Muhammad Farid Ubaidillah. Kemudian ini opsional ya yang sudah saya tunjukkan ke Bapak Ibu tadi. Kunjungi situs belajar di mana saja. Nah, apakah Bapak Ibu sudah mengunjungi? Nah, tadi kalau sudah dipraktekkan kan tentunya sudah ya, sudah. Kemudian apakah Bapak Ibu juga sudah masuk ke grup Facebook? Tadi sudah saya juga saya berikan linknya kemarin ya di materi juga sudah ada. Kalau sudah ya diklik sudah. Kemudian klik kirim. Nah, tapi dipastikan dulu dari atas sampai bawah, jawabannya kepak sudah tepat, terutama email-emailnya ini ya. Salah ketik satu huruf, satu titik saja nanti uh, tidak bisa terkirim. Maksudnya tidak bisa terbaca nanti kalau dapat email dari kami atau tidak terkirim emailnya. Kemudian domainnya jangan sampai salah. Kalau Bapak Ibu belajar ID ya dipilih belajar ID saja. Tapi kalau yang lain, misalnya teman-teman dari Kemenak, ya tulis saja di sini Kemenak oh, Madrasah ya Madrasah Madrasah Kemenak .go.id misalnya itu oh, yang lain silakan terus email jesuit ini juga jangan sampai salah ya ini pakai email Suite-nya. berarti kan at madrasah kalau yang dari saya tadi ya nah seperti ini nah yang penting ini bapak ibu saya ulangi lagi dari atas ya alamat email nama lengkap jangan sampai salah email jesuit nah ini yang perlu ditekankan email jesuit nah biar tidak bingung sebaiknya diisikan email jesuitnya saja semua pokoknya ada permintaan email ya kasihkan email jesuit saja ya email jesuit semua domainnya belajar id kalau yang dari madrasah ini madrasah kemenak id kalau akun pribadi sekolah ya sekolah saja kalau yang dari jakarta kemarin nah berarti yang akun domain jakarta itu ya saya lupa dinprof Jakarta atau apa itu ya email pribadi isikan aja email Suite-nya, enggak apa-apa ini pokoknya ada permintaan email isikan email jesuit biar mudah jenjang apa Bapak Ibu sekolahnya negeri atau swasta jabatannya sebagai apa guru sekolah sekolah atau yang lain nama lembaganya NPSN lembaga kemudian ini evaluasinya silakan diisi sesuai eh, yang Bapak Ibu rasakan bapak ibu alami nah, kemudian ini hal apa saja yang perlu dihitung silakan diisi sesuai yang bapak ibu rasakan dan yang paling penting ini nama lengkap trainer harus uh, bapak ibu pilih nama saya nah, jangan sampai keliru ke trainer yang lain biar nanti uh, saya bisa merekap nama bapak ibu berarti nama saya karena di sertifikat bapak ibu nanti ada juga tanda tangan dari trenernya nah, kalau bapak ibu milih trenernya saya nanti uh, ada tanda tangan saya di situ selain tanda tangan dari uh, manajer Revo ya ini bisa dipilih ya atau belum silakan nah, ini grup Facebooknya juga silakan kalau sudah dirasa yakin betul sudah tepat pengisiannya baru diklik kirim ya silakan diklik kirim, nah, ini tidak saya klik kirim karena ada yang belum saya isi ya, sama ini kan bukan akun saya tadi yang saya masukkan akun teman, klik kirim kalau sudah klik kirim nanti rekapannya akan di mungkin besok bisa saya cek rekapannya, nah seperti itu bapak ibu. Maaf, boleh di-share kembali link absensinya. Terima kasih. Oh ya, mungkin baru bergabung ya Ibu Fitri Rosita. Untuk absensi yang dari saya, itu silakan Bapak Ibu tuliskan saja nama dan asal lembaganya di chat ini. Itu nanti saya sudah tahu rekapan sudah dapat rekapannya dari Google Meet. Nah, tapi kalau yang dimaksud link absensi terakhir yang untuk daftar hadir dan evaluasi itu itu sudah di share lagi ya sama teman-teman ya sama Bu Nurul Hidayah terima kasih Pak Hamsar juga terima kasih sudah membantu ngeserkan lagi ya, itu tinggal diklik saja ya di chat nah silakan diisi disesuaikan Bapak Ibu hmm, saya beri waktu ke okay, lima menit lah sambil mungkin ada yang nyari NPSN-nya juga tadi ya nah, atau yang mungkin baru bergabung silakan Uh, diisi dulu saya beri waktu uh, setidaknya lima menit nah, semoga ini tidak sampai jam 4 lagi terakhir mungkin ini nanti sudah selesai kita gitu bisa kita akhiri nanti atau mungkin ada pertanyaan uh, silakan bapak ibu nah, sambil menunggu teman yang lain mengisi formnya jika ada yang mau bertanya silakan assalamualaikum pak Farid waalaikumsalam warahmatullahi pak Taufik Rahman ya silakan pak Uh, tadi saya mau ngisi apa mau milih nama pematerinya kan ada yang sama dengan nama Bapak itu. Yang mana ya, Pak? Ada yang, ya, yang gelar saya... S.Pd.G. Oh, enggak. bukan. Ya nama saya enggak saya kasih gelar. Yang Muhammad Farid ya. Ubaidillah. Nah, saya ketikkan oh, gitu. di chat ya. Terima nah. Kasih, Pak. Oke, siap, Pak. Taufik, terima kasih. Nah. Oh ya, Pak Yasin terus silakan. pertanyaan silakan pak maaf ini tadi sempat keluar karena jaringan mati saya harus berada di bawah pohon ini Saya jaringan <laughs> biasanya di atas pohon <laughs> pak <laughs> ini, nah, ini udah udah turun ini <laughs> udah, <laughs> turun pak eh, ya, ya, ini mau tanya ya. biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan online itu kan ada terhadir yang dalam bentuk link itu terus ya, biasanya ya. di akhir itu ada tanda tangan peserta gitu kira-kira gimana itu cara oh tanda ya ya ini. pak yasintus Siap-siap. Itu uh, kalau di Google Form itu mungkin pakai add-on ya, mungkin ada. Nah, saya sendiri belum pernah mencoba, tapi biasanya kalau saya itu pakai uh, itu pak. Yahoo. Biasanya LPMP itu yang sering pakai Yahoo itu kan kelebihannya yaitu pakai apa? Ada tanda tangannya, ya. Jadi form daftar hadirnya. Jadi form Yoho pak, ya Sintus. Bisa saya share di sini mungkin ya? Uh, tapi mohon maaf ini tidak ada hubungannya dengan Google ya, nah, karena ini pertanyaan dari uh, teman dari NTT ini saya nggak berani nolak ini. <laughs> <laughs> Jadi yo, pak, ketik aja di Google Chrome Johu ya pilih yang Johu ini pak. Nah, kalau belum pernah daftar ya daftar aja pakai email Google-nya. nanti otomatis bisa. Saya biasanya ini pakai uh, akunnya sekolah ini. Jadi check in daftar dulu ya. Iya, kalau belum pernah daftar dulu. Nah, check in kan ini kalau belum pernah ya check in up ini. Kalau sudah pernah ya tinggal check in pakai akunnya. Yang sudah ada. Nah, ini saya biasanya pakai ini. Nah ini sebenarnya juga sama pak Yasintus ini juga form ya kan ada Microsoft Form ada Google Form ya. nah, ini Zoho namanya Zoho Form nah ini saya pilih Zoho Form ini nah kelebihannya Zoho Form ini uh, dia itu bisa membuat tanda tangan ya. nah, ini 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 yang pernah saya pakai juga ke waktu memberikan angket kesiapan belajar tatap muka ke wali murid. Nah, saya coba bukakan ya. Nah, ini kan saya minta ini nama lengkap siswa. Nah, misalnya ini. Nah, ini kelasnya. Nah, nama lengkap, hubungannya apa. Nah, ini saya karang saja ya. Nanti terakhir saya minta tanda tangan di pet 5 ini. Nah ini nggak wajib diisi. Nah ini kan setuju apa enggak setuju anaknya sekolah tatap muka bersedia apa Ini dulu saya pakai itu. Nah terakhir ini kan saya bisa memasukkan tanda tangan di sini. Nah. Ini Pak Yasintus ya yang dimaksud ya. Jadi ada tambahan menu untuk tanda tangan di form yang dibuat. Seperti itu ya, Pak Yasitus ya? Oke. Okay. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, okay. sama-sama, Pak Yasitus. Nanti bisa dicoba ya, Nah, ini ada yang bantu menjawab. Pak Heri Keswanto. Kalau tidak salah untuk Yuhu form yang free maksimal 500 Submission per bulan. Oh, ya memang kalau ada versi free ya rata-rata aplikasi sekarang kan seperti itu ya. Ada versi free, ada yang versi eh, premiumnya. Nah, yang versi free itu biasanya ada batasan-batasannya. Terima kasih tambahnya Pak Eri, eh, Bu Aisyah, Pak Yas keren meetingnya di bawah pohon. <laughs> <laughs> nah, ini ustazah ini. <laughs> Pak Nur Hermawan, waktu webinarnya bersamaan pulang kerja, jadi untuk yang jam awal tidak dapat mengikuti karena perjalanan pulang. Sebagian materi belum paham. Oh ya, tidak apa-apa Pak Nur Hermawan, nanti bisa dilihat lagi rekamannya ya. Makanya setiap akhir sesi itu pasti kita juga bagikan rekaman. Insya Allah nanti semoga rekamannya lancar untuk pertemuan sekarang. Ya memang kalau kita belajar daring kan seharusnya kita tidak terbelenggu oleh waktu ya. Jadi makanya Bapak Ibu nanti dengan siswanya pun saya juga seperti itu, ndak, ndak pernah, walaupun tetap ada pertemuan, saya beri waktu kita meeting jam sekian jam sekian konferennya, tapi tetap ada rekaman yang bisa dibagikan untuk anak-anak atau uh, siswa yang mungkin waktu itu tidak bisa mengakses, atau mungkin kadang HP-nya dipakai orang tuanya kerja, biasanya, seperti itu, jadi tidak ada masalah nanti bisa di nah. Dari Bu Nurul bagaimana cara mengubah tampilan di Google Suite? Saya yang bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Oh, ini ya, Bu Nurul. Kemarin di pertemuan kedua sudah ya. Nah, saya ulangi lagi, tidak apa-apa sambil nah, itu Bu Nurul. Itu silakan dibuka di sini, Bu Nurul. Atas pojok kanan atas ya. Nah, ini tidak bisa saya zoom ya, karena di tampilan Chrome-nya ini yang paling atas. Titik tiga ini, titik tiga, atas sendiri ya, bawahnya tanda silang chrome ini. Nah, kalau kita klik tanda silang ini kan akan tertutup, tapi bawahnya, bawahnya yang titik tiga ini. Ini kita klik, pilih setting, pilih setting, kemudian ini advance, language. Ya. Saya ulangi, advanced, language, kemudian di language-nya ini kita pilih. Nah, ini kan masih Inggris ya. Nah. nah, ini masih Inggris, ini belum ada Indonesia-nya. Saya tambahkan add language. Nah, kita pilih bahasa apa, tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa Arab ada, bahasa Cina ada, bahasa Spanyol, Perancis, Jerman. Ya? Mana Indonesia ini? <gay> nah, ini Indonesia kita centang. Bahasa Jawa juga ada di sini. Nah, Indonesia kita centang, kemudian kita klik Add. Nah, otomatis nanti kita bisa translate langsung klik kanan translate nanti ada pilihan Indonesia. Atau mau langsung sejak awal tampilan Chrome seperti ini. This language is used to display the Google Chrome. Berarti bahasa ini digunakan untuk displaynya Google Chrome. Kalau ini saya pilih Indonesia displaynya, klik. Nah, display Google Chrome in this language, nah ini saya perbesar. Ini bisa, nah ya, saya klik ini. Nah, kalau ini saya centang, nah, otomatis yang jadi ini bahasa Indonesia, yang jadi bahasanya Chrome saya nanti. Nah, tab tambah tab, misalnya. Nah, ini saya buka di kelas ini aja. Nah, nah otomatis kelas saya kan bunyinya ini forum tugas kelas anggota nilai. Harusnya kan munculnya ini bukan bahasa Indonesia ya, tapi bahasa Inggris. Nah ini translate to Indonesia. Misalnya ini ini klik kanan ya caranya ya. Jadi di tab baru misalnya di tabnya tadi tetap masih bahasa Inggris atau masih bahasa Indonesia. Berarti kita setting manual, kita klik kanan di tabnya tadi, klik kanan, Translate-nya ini, ya. atau yang ini. Kalau ini mati, translate-nya mati karena sudah Indonesia tadi ya. Ini mati kan nggak bisa diklik. Nah, kita klik yang ini atasnya ini. Nanti kan ada ini translate this speak. Nah, klik. Nah, kita mau translate ke mana? Kan tadi nambahnya Indonesia, jadi pilihannya Indonesia. Tapi misalnya mau kita jadikan Inggris lagi, kita klik titik tiga ini. Terus another language. Ya saya perbesar. Okay. Klik tiga, terus another language. Nah, ini kita pilih bahasanya apa. Misalnya bahasa Inggris. Klik translate. Nah, di Google sekarang bahkan Tulisan kita pun tadi yang di email juga bisa ya hanya kalau jenengan bapak ibu dapat email dalam bahasa Inggris, tidak usah khawatir, Translate-kan aja emailnya ke bahasa Indonesia bisa. Nah, ini kan tidak hanya menu-menunya saja yang jadi bahasa Inggris, forum, classwork, member, score ya, tadi kan ini nilai anggota ya, sekarang sudah jadi Inggris. Bahkan tulisan saya ini kan pesan saya yang saya berikan ke bapak ibu ya. Awalnya kan bahasa Indonesia. Saya ngetiknya sejak awal juga bahasa Indonesia. Tapi karena saya translate-kan ke Inggris ini tadi, nah, otomatis tulisan saya ini pun uh, seolah-olah saya ini tadi ngetiknya pakai bahasa Inggris. Wow. Itu mudahnya Pak Yasintus ya. <laughs> Gak usah khawatir bahasa Inggris. <laughs> Jadi dengan teknologi. Uh, kendala bahasa itu bisa kita atasi sekarang. Saya dulu waktu deploy Jesuit ini, ya kan ada beberapa pengaturan settingan yang eh, tidak bisa saya gunakan ya. Nah, saya sudah saya sudah saya upak putak saya eh, coba semuanya tetap tidak bisa. Akhirnya saya hubungi pihak Google-nya. Nah, waktu itu nyeting C panelnya ya. Nah ini Master-masternya juga ada di sini, nih, Pak Andi. Teman-teman Pak, yang sudah terbiasa yang mengolah website, yang pasti tahu ya. Saya mau C panel itu tidak nemu. Akhirnya, saya tanya ke pihak Google-nya, kan, bahasa Inggris. Nah, saya pakai translate ini. Telepon saya belum berani, telepon bahasa Inggris, pakai jawab. akhirnya, pakai chatnya itu. Nah, dari mereka, kan, balasannya bahasa Inggris, tapi saya translate, kan. Tulisan saya pun bahasa Indonesia saya transilkan jadi Inggris. Jadi seolah-olah kita ngobrol biasa di chat gitu kayak satu bahasa. Itu kelebihannya ya di sini. Pertanyaan saya sama dengan Bu Jumi ini soalnya tadi saya belum nulis. Oh nulis apa ini? Kok pada nulis nama dan instansi absen nanti ada linknya kan? Oh iya, saya ulangi lagi ya Bu Jumi ini dan uh, mungkin Bapak Ibu yang baru gabung untuk absensi setiap pertemuan untuk saya saja, untuk rekapan saya saja, itu silakan Bapak Ibu tulis saja di chat nama dan eh, nama lengkap dan nama lembaganya. Itu saja untuk rekapan di chat nanti kan tersimpan otomatis ya. Nah, untuk link yang daftar hadir dan evaluasi yang dari Revo itu memang ada linknya. Oke, saya kopikan lagi linknya karena sudah mungkin tertindih dengan chat yang lain. Oke. Nah sudah Bapak-Ibu silakan diklik linknya itu laporan pelatihan Google. Nah, atau nanti saya kirim lagi setelah ini ya, setelah acara nanti ini kita tutup. Nah, kita kan masih ada waktu ya sampai jam 4 nanti. Setelah meetingnya ini kita tutup, kita hentikan. Jika sudah ada, ada pertanyaan nanti saya kopikan lagi juga linknya ke grup WA sama grup Telegram. Nah nanti silakan Bapak Ibu isi ya. Eh, tadi pas isi daftar hadir dari Revo ada satu yang belum saya klik yang paling bawah. Sebenarnya saya sudah gabung FB-nya, tapi tadi lupa nggak diklik. Bisa diedit atau biar gitu aja. Oh ya, silakan kalau bisa diedit. Nah, itu pengaturannya yang buat form kan dari Revo ya, saya juga belum tahu. Nah, kalau diberi akses edit respon ya silakan diedit. Tapi kalau memang tidak bisa edit respon ya tidak apa-apa itu aja enggak masalah. Yang penting email Bapak Ibu sudah benar, nama Bapak Ibu sudah benar, kemudian trainer Bapak Ibu yang Bapak Ibu pilih sudah benar. Makanya sudah milih nama saya waktu di pilihan nama trainer itu tidak masalah. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Nah, saya rasa sudah tidak ada ya. E, baik, Bapak-Ibu mungkin ada pertanyaan terkait materi tadi yang saya sampaikan, mungkin ada yang belum jelas atau kurang jelas. Nah, ini link-nya saya kopikan di classroom juga ya, biar... Nah, ini... Nah, silakan diisi itu untuk daftar hadir dan Nah, yang penting email yang digunakan adalah email Jesuit ya, Bapak Ibu. Jadi email yang dimasukkan tadi yang digunakan mengisi ini uh, adalah email Jesuit ya. Tolong dipastikan email yang digunakan adalah email Jesuit. Wah, kan otomatis jadi bahasa Inggris ya, Bapak Ibu. Nah, saya padahal saya sih saya nulisnya bahasa Indonesia. Begitu saya klik kirim, wah langsung bahasa Inggris. Nah, Tufelnya langsung 500 ini. Ya, nah, jadi otomatis ini sudah tadi walaupun saya ngetiknya bahasa Indonesia otomatis di sini jadi bahasa Inggris. Jadi yang jadi bahasa Inggris bukan hanya menu-menunya saja tapi semua tulisan di situ akan uh, bisa menjadi bahasa Inggris. Mau diganti bahasa lain pun bisa. Bahasa Arab, nanti Arab semua. Oke, okay, Seperti itu, Bapak-Ibu. Uh, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Kami persilakan sebelum uh, kami akhiri. Uh, sepertinya tidak ada ya, baik dari chat maupun dari uh, mikrofonnya. Baik Bapak Ibu, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini. Dari saya apabila selama melaksanakan pelatihan mendampingi Bapak Ibu, membersamai belajar bersama Bapak Ibu sejak awal sampai akhir dari hari Sabtu atau mungkin dari sebelum-sebelumnya di grup, ya saya ada salah kata, salah ucap salah ketik maupun yang lainnya saya mohon maaf dari materi yang saya sampaikan apabila ada yang kurang tepat kurang berkenan saya juga mohon maaf Bapak Ibu juga bisa mengikuti dari Google Master Trainer yang lain bisa menambah wawasan pengetahuan Bapak Ibu juga tentang G Suite karena di sini saya sendiri ya mungkin dari rekan lain itu ada yang beberapa orang dalam satu pelatihan sehingga mungkin bisa lebih banyak materi yang disampaikan Nah, kalau di sini saya lebih memilih untuk bisa ya fleksibel ya waktunya pun saya buat siang agar kita juga bisa lebih santai. Jadi saya mohon maaf apabila selama ini ada kekurangan nanti bisa tetap kita lanjutkan silaturahimnya. Jika masih ada yang mungkin mengalami kendala kedepannya saat menggunakan aplikasi-aplikasi di Google maupun yang lain silakan bisa bertanya. Nah, jika saya bisa membantu insya Allah pasti akan saya bantu. Nah, apabila nanti Bapak Ibu juga diminta dari dinasnya sekolahnya untuk membantu, eh, silakan. Nanti kami juga siap eh, jika diminta untuk membantu Bapak Ibu menyampaikan tentang aplikasi-aplikasi yang ada di G Suite maupun Belajar ID. Ya. Jadi saya Cukup sekian dari Bapak Ibu. Ini masih banyak yang gabung juga. Nah, saya berhenti presentasi dulu nih. Oh, terima kasih Pak Barid atas. Terima kasih uh, Bapak Ibu sebelum ]nya. kita, ya sama-sama Pak Taufik. Sebelum kita akhiri, ya saya mau izin uh, minta screenshotnya untuk <laughs> kemarin tidak sempat screenshot karena koneksinya terputus internetnya ya. Baik mas. Ya. Jadi saya minta. Uh, Bentar, saya bukakan filenya dulu nggak ya, kameranya ya Oke silakan Bapak Ibu diaktifkan kameranya yang Oke, okay, kameranya mungkin yang belum dinyalakan, mohon bantuannya dinyalakan dulu sebentar, kita foto bersama. Baik, Bapak Ibu, saya ambil gambar dulu ya, sebentar. Satu, dua, tiga. <San> Oke, okay, terima kasih Bapak Ibu semua atas uh, partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari uh, bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk pembelajaran uh, kebaikan anak didik kita semua nantinya. Terima kasih sekali lagi. Ya, saya ya, mohon ya, maaf ya. ada kesalahan. Nanti saya banyak tanya ya di grup. Okay. oh siap Pak Yasin, siap. Oke, okay, sampai ketemu. Terumanya, terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <sea statistics> terima kasih Mas Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Gus Farid. Siap Pak Janji. Terima kasih. Nah ini. Aku, reuni pisan ini kan sudah ditutup ya caranya ya. Saya matikan dulu rekamannya. Nah, Terima kasih, Pak. Bisa ngobrol santai sebenarnya.